Selamat datang Bapak dan Ibu pembicara, moderator dan juga apa namanya teman-teman yang berada di Educat YouTube maupun di Zoom pada malam hari ini. Selamat siang untuk ini Profesor Juliana yang kebetulan dari England. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama teman-teman Reducate yang sudah apa namanya menyukseskan acara ini kepada acara ini merupakan kerjasama antara Reducate dan Humaniora Impact yang kebetulan saya chairnya dan juga kebetulan di sini para pembicara Profesor Juliana dan Profesor Anton juga apa namanya dari keluarga besar Impact apa namanya mungkin nanti bisa lebih lanjut diperkenalkan peranannya masing-masing. Bagi teman-teman yang hadir di talk ini nanti sesudah apa sesudah event ini bisa mendownload apa namanya materi di di dalam di dalam halaman event detail ini. Pertama-tama saya ingin membicarakan mengenai Reducate. Reducate itu singkatan dari Research Education Career Timur and Service. Redukit merupakan platform untuk networking, webinar event maupun karir uh, adaptability. Uh, jadi teman-teman uh, muda uh, yang mungkin uh, mendengar dari YouTube um, ataupun dimanapun berada dan punya akses ke Redukit um, bisa sedikit banyaknya memiliki uh, keterkaitan dengan dengan uh, platform ini. Kami berusaha menyajikan. Di, uh, topik-topik yang menarik dan inspiratif dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pemerintah, perguruan tinggi maupun industri. Visi kami itu belajar sepanjang hayat dan berguna bagi sesama. Dalil-dalilnya silahkan ini banyak ahlinya saya nggak mau nggak mau nggak mau ikutan nih karena ada ahlinya nih Ibu Kamilia. Harapan kami kami bisa apa namanya berkontribusi dan juga bisa membahas isu-isu dari uh, lintas disiplin, lintas agama, lintas daerah dan negara. Pada malam hari ini uh, kita sangat berbahagia sekali karena uh, para pembicaranya luar biasa. Topik kita itu adalah disrupsi perguruan tinggi, efek teknologi informasi dan pandemi. Pandem pan, ini saya orang Sunda nih, mohon maaf nih Pak Saiful, kalau orang Sunda susah ngebedain antara f sama sama p ya. Jadi kalau saya bilang pandemi pasti pandemi. Pandemi ini pandemi ini sudah sudah apa mendid, apa memberikan dis, disrupsi kehidupan ya yang sangat luar biasa nah, tetapi yang apa namanya yang 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 sangat terasa bagi kita yang dunianya dunia perguruan tinggi itu ada disrupsi dari pengejawantahan kurikulum, ada disrupsi dari apa namanya mekanisme perkuliahan, ada disrupsi juga bagaimana penyiapan karir anak-anak muda ke Indonesia, Indonesia ini. Ini boleh dikatakan uh, apa namanya COVID, generasi Covid uh, yang in some how uh, mungkin juga lost generation ya. Uh, lost job opportunities uh, karena kita juga sekarang uh, saya tadi malam dengar udah uh, mendekati resesi ya uh, minus tigaan an katanya. Nah, jadi uh, itu ekonomi nasional dan ini berimpact pada karir mahasiswa-mahasiswa uh, uh, dan mahasiswi kita pada yang akan datang. Uh, yang terimpact uh, itu menurut data statistik yang terbaru uh, lebih dari uh, 4000 perguruan tinggi lebih dari 220 dosen dan tenaga kerja lainnya lebih dari juta uh, lima mahasiswa nah ini uh, apa namanya uh, pembicaraan malam ini betul-betul akan sangat uh, apa namanya berguna uh, bagi pemicu uh, kebijakan pemangku kebijakan pembicaranya Profesor Anton Satria Prabu Wano dari dosen di King Fahd Abdul Aziz University dan pembicara kita yang kedua ini langganan reduket karena memang mencari tokoh yang bidang teknologi itu susah banget apalagi perempuan Profesor Juliana beliau nanti akan berbicara juga latar belakangnya yang jelas sekarang ini Profesor di Lancaster University UK Uh, pembicara kita ini tidak kalah pentingnya karena uh, Indonesia ini uh, diwakili oleh uh, Profesor Saiful Akbar uh, yang uh, juga uh, merupakan Vice Dean ya untuk Academic Affairs di ITB Institut Teknologi Bandung. Uh, sementara ini saya akan jadi host, jadi nanti saya akan diam uh, mendengarkan dan ikut belajar. Uh, moderator yang akan uh, mem memandu kita semua adalah uh, Mbak Kamelia Hamidah. Uh, saya suka memanggilnya biasanya Kamilia saja karena anak muda ya bagian kebiasaan di Amerika kita jarang ada hierarki-hierarki uh, luar biasa jadi uh, moderator kita ini uh, dosen di Fakultas dakwah dan Pengembangan Masyarakat tapi jangan disangka dosen Indonesia yang ngajarnya di dakwah dan uh, Pengembangan Masyarakat itu tidak memahami teknologi justru ketika ngobrol-ngobrol uh, beliau pernah riset di delapan pesantren dan langsung tema ini Uh, close to her heart ya uh, kata beliau Wah impact di pesantren lebih besar lagi katanya Distrupsi uh, pesantren maupun perguruan tinggi uh, sangat besar gitu Nah uh, apa jadi nanti menarik sekali uh, yang akan uh, uh, di apa namanya uh, pemanduan ini uh, beliau juga uh, dulu S1nya dari apa namanya uh, S1 S1 dan S2 nya di Pakistan ya uh, uh, waktu kuliah itu uh, nah, dan uh, aktif di Uh, sekarang ini uh, dia merupakan salah satu uh, apa uh, anggota dari uh, nam uh, nanti dijelaskan saja uh, King Abdul Aziz Interreligious Interdialog uh, uh, Intercultural Dialog itu nama lembaganya ya uh, jadi beliau salah satu apa namanya uh, aktivis dan juga uh, uh, advokat advocate untuk uh, interreligious dialog uh, Beliau uh, menjabat sebagai salah satu tim di uh, Lembaga Perdamaian Indonesia. Uh, bahkan uh, baru saja menerbitkan The Trend of Emerging Identity Politics in Indonesia and the Challenge in Fostering Social Cohesion, Lesson Learned from Jakarta Provincial Election. Uh, dan itu sudah diterbitkan. Uh, dan terakhir uh, juga uh, menerbitkan uh, apa laporan mengenai resiliensi pesantren tentang radikalisme di, di delapan provinsi uh, i, uh, radikalisme sudah barang tentu itu isu yang menarik lainnya tetapi uh, pada malam hari ini kita akan berkonsentrasi memikirkan uh, bagaimana kita semua bisa berkontribusi terhadap uh, apa yang sedang kita hadapi terutama bagi uh, kita semua yang bergerak di uh, perguruan tinggi uh, barangkali saya akan persilahkan sekarang ini uh, ibu Kamilia dan uh, silahkan untuk melanjutkan uh, apa namanya uh, diskusi ini. Selamat ber berdiskusi kepada teman-teman yang YouTube juga silahkan kalau ada pertanyaan untuk disampaikan. Mangga silahkan, Mbak Kamilia. Ya. Uh, terima kasih Prof. Etin atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk uh, memandu webinar kita kali ini. Uh, saya awam sekali dengan dengan isu ini, maka di sini semoga meskipun sebagai moderator juga yang mungkin kadang setengah-setengah mendengarkannya ya, Prof. G. Tapi semoga saya juga uh, bisa apa namanya turut belajar dan juga berpartisipasi <coughs> dari apa namanya uh, di kita kali ini. Baiklah, uh, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. E, baiklah, perkenankan pada malam hari ini, ini malam yang luar biasa karena kita kedatangan e, para narasumber yang luar biasa. E, jadinya, memang e, pandemi ini karena saya latar belakangnya santren, imbasnya memang luar biasa sekali. Uh, kampus manapun uh, akan sangat terasa imbasnya dalam menghadapi pandemi ini. Uh, saya terasa sekali semester lalu, jadi ini perubahan yang sangat ekstrim sekali. Bagaimana uh, kita juga ter... apa namanya... kami juga kita ter... apa namanya... Uh, apa ya. Kita heboh juga ya untuk bagaimana perkuliahan satu sisi bagaimana perkuliahan tetap berjalan tapi di, di sisi lain kita juga juga me, apa namanya membiasakan diri dengan teknologi dan juga belajar sekaligus mengajar ini sulit sekali dan semester ini pun kita juga masih sebagian besar kampus juga masih menghadapi problematika yang sama yang tentu saja bukan masalah konektivitas saja tetapi juga masalah bagaimana budaya kultur digital itu juga be belum terbangun dengan baik di masyarakat kita. Baik itu dari segi pengajar ataupun juga mahasiswa Terus ditambah lagi disparitas konektivitas yang tidak apa namanya yang tidak seimbang antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ini juga terasa sekali. Saya juga merasakan bagaimana ada mahasiswa saya yang tinggalnya di gunung yang itu kalau kuliah itu juga selalu excuse ya. selalu excuse nggak bisa mengikuti perkuliahan karena faktor karena faktor sinyal. Baiklah pada perka pada kesempatan kali ini. Kita uh, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Uh, mungkin saya akan perkenalkan profil dari Profesor Anton Satria Prabowo. Uh, beliau ini oh, professional engineer electrical engineering dari Institut Teknologi Bandung, kemudian juga uh, jadi apa namanya profesional engineer informatik engineering Universitas Hasanuddin Makassar itu uh, pendidik latar belakang pendidikan beliau, kemudian PhD beliau di Industrial Computing University kebangsaan Malaysia, uh, MSc Computer uh, System Engineering University of East London, kemudian saya baca uh, Profesor Anton punten saya baca singkat ya uh, beberapa academic experience ini beliau adalah saat ini. Profesor King Abdul Aziz University Saudi Arabia dari tahun 2016 sampai saat ini dan juga Head of Artificial Intelligence Lab King Abdullah uh, Abdul Aziz University Saudi Arabia. Uh, uh, kemudian juga Associate Professor King Abdul Aziz University Saudi Arabia. Beliau juga Visiting Professor University Kebangsaan Malaysia, kemudian Adjunct uh, Professor University Negeri Jakarta dan di antara uh, beberapa uh, pengalaman beliau di Technical Manager Coca-Cola Bottling uh, Indonesia itu pernah beliau lakukan di tahun dari 97 sampai 2002. Kemudian di antara publication ini banyak sekali dan yang menarik adalah beliau adalah salah satu penerima award uh, world class profesor Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia di tahun 2019 dan juga world class scholars Ministry dari Ministry of Research, Technology and Higher Education Indonesia di tahun 2018. Untuk lebih detailnya uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara yang hadir di di kesempatan kali ini bisa mengakses di Laman reduket Saya tidak ingin apa namanya, tidak ingin saya hanya ingin mempersingkat waktu supaya Profesor Anton bisa berbicara lebih detail lagi. Uh, mungkin saya persilahkan uh, Profesor Anton. Sudah ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera ya bagi kita semua di sini jam 3.47 sore ya. Sore belum apa namanya. Kalau di Indonesia sudah malam soalnya. Baik. Terima kasih banyak ya atas undangannya untuk menjadi salah satu narasumber di sini. Ya beberapa dengan Bu Etin ini Pak Saiful, Bu Juliana ya sudah ya, kenal sebelumnya gitu. Kemudian terima kasih kepada moderator Bu Kamilia dan juga yang partisipannya hadir pada sore ini ya di di sini di sana malam berarti ya di mana saja berada baik. Ini saya screen share dari sini langsung ya. Mudah-mudahan jaringannya oke okay, nih tadi saya coba pakai jaringan Arab Saudi agak lambat saya ganti pakai Telkomsel ini karena Telkomsel oh. ada di Arab Saudi gitu walaupun oh, dia juga share dengan iya jadi saya pakai Telkomsel sepertinya malah bagus gitu karena mungkin ke Indonesia ya sepertinya, <laughs> enggak, enggak ada sepertinya merasa ya Prof ya Ya, itulah gitu. Jadi saya ganti Telkomsel malah lancar tadi waktu uh, Prof Etin menyampaikan kata sambutan di awal banyak sekali terpotong sehingga, sehingga saya nggak begitu uh, jelas informasi yang disampaikan. Begitu baik. Jadi saya ganti dengan Telkomsel yang ada di sini malah bagus sepertinya, baik. Ini slide-nya saya akan menyampaikan paparan berapa lama waktu yang diberikan? 10-15 menit. 10 menit Prof. Sepertinya hanya pendek ya. 10 menit ya. slide saya kebanyakan kayaknya. Baik. Jadi ini terkait dengan disrupsi pendidikan tinggi ya. <tuh> Efek teknologi informasi dan pandemi. Sebetulnya dari teknologi informasi sendiri sudah kalau dari bidang kami kita yang teknologi informasi sudah sudah menyiapkan banyak infrastruktur terkait dengan ini karena uh, artinya walaupun ada pandemi pun semua sistem edukasi tetap bisa berjalan gitu mungkin kalau yang bidang-bidang lain mungkin agak berbeda tapi kalau dari teknologi informasi memang platformnya sudah sudah ada sebelum sebelum ada pandemi lagi. Jadi ini disrupsi ini sebetulnya satu apa ya perubahan yang kalau dikaitkan dengan inovasi itu adalah inovasi yang akan membuat sesuatu itu menjadi lebih simpel ya, lebih terjangkau ya yang tadinya kompleks rumit Ya, kemudian mahal menjadi lebih simpel, lebih terjangkau dan akan menciptakan satu customer ya satu pengguna ataupun konsumen baru ya. ya walaupun nanti sebetulnya kanibal juga dari yang existing yang sudah ada akan pindah ke yang disrupsi ini gitu ya kita kita siapa yang pernah membayangkan sebelumnya misalnya saya generasi saya ini saya dulu foto ini masih seperti ini nih pakai pakai apa klise ini yang dulu kalau mau foto itu harus hati-hati karena kalau tidak nanti gagal semua isi 36 rusak semua gitu kan <laughs> dulu kita nggak pernah membayangkan kalau foto itu akan menjadi digital siapa yang siapa yang membayangkan dulu foto ini terus tiba-tiba kita bisa bisa bahkan bisa wajah kita bisa dibuat menjadi beautiful gitu menjadi beautiful atau ya maksudnya di setup sedemikian rupa gitu sehingga menjadi sesuatu yang memang berbeda ya wajah kita menjadi glowing ya kata kata generasi sekarang gitu jadi ini dulu film kayak gini kan kemudian berganti menjadi digital ya digital kamera digital kamera jadi disrupsi berubah dan yang paling dahsyat sekarang adalah kamera ini sekarang sudah tidak laku lagi karena ada mobile phone smartphone smartphone ini sudah termasuk kamera di dalamnya dan termasuk berbagai aplikasi termasuk scanner dan sebagainya nah, ini betul-betul disrupsi bagi teknologi-teknologi sebelumnya ya bagi terutama ya tadi ya dari dari konvensional ini apa namanya foto ya kemudian digital foto dan kemudian berubah menjadi satu set smartphone yang bisa bisa berbagai macam uh, tools ya ataupun device menjadi satu ya Nah, ini, ini terjadi dan ternyata ini terjadi di banyak hal, tidak cuma dari satu sisi tadi fotografi ya. Termasuk dari komputer, termasuk dari buku ya. Buku yang tadinya kita bukunya ini terus semua hard copy, sekarang soft copy. Bahkan iyalah sekarang wisuda aja online, ijazahnya juga online pakai itu sertifikat. Ya kayak sekarang aja pakai sertifikat. Siapa yang membayangkan dulu kita bisa seminar seperti ini, webinar seperti ini, satu di Jeddah, satu di Inggris, satu di Amerika Serikat, di Indonesia dan di banyak negara dan kita bisa range dalam waktu yang mungkin berbeda-beda tapi bisa sinkron semuanya berjalan. Nah, dan tidak tidak perlu di arrange transportasi dan sebagainya ya. Nah, ini kan suatu suatu yang disruptif ya, mengubah semuanya itu dan menjadikan lebih simpel ya lebih cost efisien ya jadi lebih apa namanya murah ya kan karena, karena tidak perlu biaya untuk transport dan sebagainya sewa tempat ya ada di tempat masing-masing aja tinggal backgroundnya diganti yang penting ada internet yang bagus dikoordinasikan jadwalnya selesai sudah bisa bikin acara internasional conference internasional seminar ya, atau webinar seperti ini dan sebagainya. Jadi banyak sekali ya ini pada akhirnya juga terkait dengan conventional learning akhirnya menjadi online learning. Kemudian tradisional university perlahan-perlahan akan menjadi virtual. Ya virtual ini ah, inilah yang sekarang sebenarnya konsep ini kalau di IT sudah ada ya, sudah ada. Dan dengan adanya pandemi ini semuanya diakselerasi. Semuanya menjadi cepat berubah gitu. Tadinya kan mungkin ini di diestimasikan dalam waktu 10 tahun lagi, tapi sekarang di Indonesia aja mau tidak mau masyarakat sudah dikenalkan dengan dengan virtual dan online gitu. Jadi mau tidak mau akhirnya dipaksa walaupun tadi disampaikan oleh Bu Kamilia disparitas jaringan ya, kemudian juga kemampuan sosial ekonominya lain-lain dan sebagainya. Tapi dipaksa mau tidak mau akhirnya harus berubah dan menerima disrupsi ini ya. Jadi ya online dan virtual yaitu karena itu memang solusinya dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya, yang yang ibaratnya kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung face to face ataupun secara fisik bertemu dengan banyak orang, ya. dan ini mengubah gaya hidup kita semuanya, ya. termasuk ya ini yang online e-learning dan sebagainya. Saya ingat dulu waktu Pak Ali Gufron Mufti masih menjadi dirjen apa namanya? yang di Dikti itu sumber daya iptek ya, kemeristek Dikti. Beliau sempat berkata pada saat sambutan acara kalau tidak salah visiting world class professor waktu itu, dia mengatakan bahwa Pak apa Mas Menteri ya, Mas Menteri ya sekarang itu Pak Nadiem ini Mas Nadiem, itu datang ke Pak Menteri waktu itu. Pak Menteri waktu itu kan berarti Pak Muhammad Nasir ya bilang dia mengusulkan membuat ide yang namanya Gojek University. Universitas Gojek katanya. Ya Universitas Gojek itu pakai platform kayak gini sebetulnya. Jadi nanti nanti dia ngambil dosen misalnya teknologi informasi dari katakanlah dari MIT, kemudian dosen apalagi machine learning dari Stanford. Platform-platform itu dijadikan satu, akhirnya mata kuliah ini di diselenggarakan oleh berbagai kampus Dapat 12 mata kuliah dijadikan satu jadilah master degree konsep ini sebetulnya sudah ada dari tahun 2011 2012 sudah ada. Ya, dari platform-platform yang yang ada di computing, di IT itu sudah ada. Hanya waktu itu kan ini barang suatu yang luar, luar biasa ya, tapi sekarang akan menjadi biasa dengan kondisi apa yang ada sekarang gitu. Jadi ini memang merubah gaya hidup betul ya, seperti apa namanya Grab ya ataupun Gojek dan sebagainya. Kemudian Amazon ya untuk shopping dan sebagainya. Ya, jadi ini perbedaan antara sistem dan disruptif ya. Jadi kalau yang namanya untuk bertahan jelas kondisi sekarang bertahan itu sulit. Jadi kita harus membuat sesuatu yang disruptif ya. Yang disrup disrupsi gitu. Jadi kalau yang namanya bertahan kita sudah tahu pasarnya keadaannya seperti apa disrupsi ini kita nggak tahu sebetulnya masalahnya ya memang pandemi tapi sebetulnya dibalik itu ada apa gitu kemudian kalau yang namanya untuk bertahan itu marketnya market yang nah, kelihatan kalau kalau disrupsi ini market baru pasar baru dan juga tidak bisa diprediksi ini yang paling penting ya, pasarnya tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi kita sulit untuk mensegmentkan gitu kalau di Strategi bertahan ya yang sistem innovation ini memang marketnya ataupun segmennya jelas. Tapi kalau di disrupsi ini tidak jelas lagi. Kemudian jelas kalau kita pakai bisnis model yang tradisional dia nggak akan bisa berjalan. Ya tentu saja akan gagal. Nah inilah bagaimana kaitannya dengan pendidikan tinggi. Nah, ini pendidikan tinggi yang sekarang ini ya. Jadi makanya konsep online dan blended learning ini sebetulnya sudah sudah lama sudah ada tapi dengan keadaan sekarang ya pandemi kemajuan teknologi informasi dan sebagainya konsep-konsep seperti online and blended learning mobile and cloud computing ya kemudian social networking MOOC ya massive open online courses ini akan menjadi suatu yang biasa yang terbiasa ya nah ini berapa Ya ini sebetulnya sudah lama ya kita sudah bicara lama kalau di kalangan IT ya, jadi apa terkait dengan MOOC ya, kemudian dari blended learning dan sebagainya ini sudah lama. Ya berapa contoh ya saya sajikan berapa contoh di sini Coursera dan edX ya, yang paling populer. Coursera ini ya dibuat tahun 2012 ya oleh dua orang profesor dari Stanford ya. Dan sekarang partner, sekarang usernya sudah lebih dari 37 juta, ya, Coursera ini. Nah, dari Coursera ini apa yang bisa kita buat? Kita bisa mendaftar kursus, ya. Kursus bebas, apa-apa berbagai jenis kursus. Terserah kita mau untuk sesuai keterampilan. Kedua, kita bisa-bisa mendapatkan degree, ya. S1, Master, ya yang PhD saya belum lihat. Tapi yang Master sudah ada. Ya. Yang bagusnya lagi, dia fleksibel dan biayanya terjangkau, ya. Padahal dari degree-degree ini dari dari universitas yang berputasi ya seperti Stanford, Yale ya, Princeton. Jadi memang memang sesuatu yang disruptif gitu Disruptifnya ya bagi kampus-kampus yang lain gitu. Kalau bagi mereka mungkin mereka sudah siap dengan inovasi ya. ya tapi bagi kampus-kampus lain bagaimana menghadapinya? Nah, ini Coursera ya. Jadi ada ada berapa ada sekitar 20 lebih degree ya, gelar kesarjanaan yang bisa diperoleh melalui online ya. ya. Atau dari master, bachelor, dan sebagainya. Kemudian professional certificate. Bahkan mereka ada flexibility yang namanya master track certificate. Ngambil tiga modul, dapat master master track certificate. Nanti mau berhenti dulu nggak apa-apa. Ya, tiga, tiga modul ini nanti dilanjutkan lagi. Kalau ada kesempatan lanjut lagi. Master track certificate yang kedua. Dapat empat master track certificate, dapat master degree. Nah, ini sesuatu yang sudah sudah diperkenalkan sudah lama oleh mereka sebetulnya Coursera ya. Ada 3900 courses ya specialization. Ya, kemudian yang yang hebatnya lagi dia menawarkan dua minggu ikut dulu kalau nggak cocok nggak usah diteruskan nggak apa-apa itu luar biasa sekali gitu jadi ikut dulu free ya free atau mau pilih yang free juga ada yang betul-betul free ya untuk Coursera ini. Ya, Coursera ini tapi dari awal sudah dideklar dia profit oriented ya untuk Coursera. Yang kedua kompetitor Coursera ini yang cukup besar ya. Nah, ini ini kita lihat partnernya ya dari Coursera aja sudah banyak sekali ya. Nah, ini program-program yang ditawarkan ya dari bachelor, master ya dan dari universiti yang bagus-bagus semua tinggal pilih saja gitu. Nah, biayanya pun range-nya agak besar ya, dari yang di bawah 10.000 US sampai yang di atas 20.000 ada, tapi yang jelas jauh lebih terjangkau daripada kalau pergi ke universitasnya, ya, ya ini 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 sampai di sampai di websitenya disebut same diploma, jadi betul-betul sama akan dapat dapat ijazah yang sama di universitas ataupun di internet di online, ya biayanya sekitar 52.000 US dollar tergantung programnya. Tapi kalau online, rata-rata 22 atau malah ada yang sepuluh ribu, bahwa sepuluh ribu juga ada, karena saya sudah cek, sudah survei juga ya, lihat-lihat program-programnya. Jadi memang ini adalah satu disrupsi, ya, dengan simple dan affordable, ya, yang lebih terjangkau, jauh terjangkau, dan memperpendek apa namanya hal-hal yang tadinya rumit menjadi lebih simple, ya, karena kalau pergi harus pergi ke kampusnya, kan ngurus visa, macam-macam ada. Pokoknya kompleks lah apa yang harus dihadapi. Tapi kalau di internet kan tinggal register, kirim dokumen-dokumen, nanti kalau kredensialnya cocok sesuai semua memenuhi syarat sudah diterima, nggak perlu pergi ke kedutaan, interview, beli tiket macam-macam, kemudian apa siapkan tempat tinggal dan sebagainya. Profesornya pun sama dari top rank profesor ya yang mengajar di kampus. Nah, jadi kita tinggal pilih saja. Nah, makanya. Mas Menteri mengusulkan konsep kampus merdeka ya memang kampus merdeka ini sebetulnya sudah ada di banyak tempat ya jadi bisa ngambil mata kuliah ini di kampus A mata kuliah ini kampus B mata kuliah ini kampus C kemudian dijadikan satu dipindah kreditnya kredit transfer ya ke kampus hostia di mana ya memang relevan dengan kondisi sekarang apalagi kalau ada sistem online learning nya ini yang kedua adalah edx ya edx ini Usernya lebih dari 25 juta ya besar banyak juga. Ini diinisiasi oleh MIT dan Harvard ya tahun 2012 juga ya. Nampaknya memang berkompetisi mereka ini. So, bedanya ini dia declare non-profit. Kalau yang Coursera dari awal sudah declare profit oriented. Kalau ini non-profit. Walaupun apa yang tawarkan sama sebetulnya ada free free courses, ada juga yang bayar ya. Ada yang gratis, ada yang bayar. Yang kau saya juga sama ya. Ini uh, kolaboratornya juga luar biasa ada Oxford, Juris London dan sebagainya. Termasuk MIT dan Harvard sendiri, ya Berkeley. Ini partner-partnernya ya ada lebih dari 87.000 yang enroll pada saat ini 2.800 courses ya subjek dan sebagainya. Program-programnya yang ditawarkan ya berbagai sampai ke dari computer science, language, Humanities, semua ada apalagi bisnis manajemen ya tidak memerlukan banyak lab engineering saja ada uh, computer science juga ada ini. engineering mulai dari biomedik aerospace ada uh, uh, civil dan sebagainya ada ya berarti kan mereka sudah siap infrastrukturnya kan labnya labnya harus bagaimana ini kan nah, kan kita bisa bayangkan teknik kimia itu labnya seperti apa harus ada pabrik mini kan kemudian uh, Penerbangan, teknik penerbangan itu harus bagaimana? Ini semua sudah ditawarkan online, berarti mereka punya infrastruktur. Mungkin kalau di kita salah satu kendala di kita adalah infrastruktur di Indonesia terutama kan, karena kita tidak siap untuk menghadapi online. Semuanya di setup untuk offline, untuk datang ke kampus. Kemudian ini yang lain ya, yang pendamping-pendamping yang lain yang tidak terlalu uh, apa namanya tidak seperti Coursera dan edX yang betul-betul kompetisi ya. Ini iTunes. Ya, ini salah satu contoh disrupsinya ya, MBA di Harvard Business School. Ya, kalau ya biayanya justru luar biasa sekali untuk dapat MBA Harvard ini. Empat tahun yang lalu aja 250.000 USD ya. Bisa tahu sekarang mungkin bisa naik bisa bisa lebih mahal. Ya, dan karena saking mahalnya, ya berapa perusahaan besar ya, dia akhirnya bikin corporate university. Kadang-kadang ya, kemudian mengambil dosen-dosennya dari kampus-kampus yang 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 kredibel ya, yang top ini. Kemudian keluarlah inovasi yang dikeluarkan oleh Coursera, ya. Kemudian dia bikin online MBA ini dari Illinois ini. MBA-nya hanya di bawah dua sudah dapat MBA dari Illinois dengan program 24 36 bulan ya. Jadi 18 kuliah ya completely online. Jadi melalui online tidak perlu datang ke US sudah bisa belajar dari profesor-profesor ternama dalam bidang-bidang bisnis ya. ya. kemudian ini yang ditawarkan yang lain dari HEC Paris ini salah satu top bisnis juga ya. Nah, ini yang lebih revolusi lagi ini yang lebih luar biasa lagi University of the People ya Universitas ini belum lama sebetulnya ya ya dia betul-betul konsepnya dari awal sudah online ya memang dia sebut tuition fee free ya tuition free ya walaupun sebetulnya tidak betul-betul free ya karena dia kan akreditasi ini ya dia pun konsorsium juga ya beberapa kampus dari New York University, Berkeley ya kemudian Edinburgh ini konsorsium ini kolaborasi ini jadi memungkinkan untuk transfer kredit ngambil satu tahun dua tahun S1 di universal people kemudian bisa transfer nanti tahun ketiga empat ke di katakanlah di Berkeley atau di New York University nah, ini memang luar biasa sekali dan biayanya biayanya ini yang yang kadangkala -kadang bikin kita geleng-geleng kepala sangat terjangkau ya untuk ukuran apa namanya bisnis full di USA ya, tidak sampai 3000 dolar program MBA programnya. Ya, dan bahkan bisa lebih murah daripada MM yang ada di Indonesia ataupun MBA yang ada di Indonesia. Gitu. Padahal kita bisa bisa menikmati dosen-dosen yang qualified dari UC Berkeley ataupun dari apa? New York University gitu kan. Jadi ini 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 memang betul-betul nyata dan ini adalah satu kalau dibilang satu ancaman-ancaman buat buat existing education ya, yang ada sekarang yang orientasinya adalah gedung-gedung besar gedung-gedung yang bagus yang mewah nah, ini bahaya apalagi kondisi sekarang ya gedung menjadi kosong semua sepi gitu nah, sebentar di kampus kami juga gedungnya besar sekali tapi kosong ya. cuma kan kalau di Arab Saudi ini sekolah gratis dari dulu kuliah sekolah asalkan negeri gratis dari SD sampai S3 jadi ada mahasiswa enggak ada mahasiswa enggak ada masalah karena dioperasikan bukan dari uang dari tuition fee-nya mahasiswa. Mahasiswanya sedikit mau banyak enggak masalah saya ngajar satu kelas satu orang juga tetap jalan. Tidak ada masalah gitu. Satu mata kuliah satu orang berapa kali saya mengajar satu kelas satu orang. <laughs> Itu biasa. Karena tidak ada pengaruh buat operasional mereka ya. Ya kan mereka tidak mendapat mendapatkan support dari mahasiswa, tapi bagi kampus-kampus yang mendapatkan dana operasional dari mahasiswa, ini kondisi seperti ini, memang merupakan satu, kalau boleh dibilang, ancaman-ancaman. gitu. -ancaman. Saya baca beberapa berita di Indonesia, kalau sampai akhir tahun 2020 kondisinya seperti ini, mungkin 70 persen perguruan tinggi swasta bisa tidak bertahan dengan kondisi yang ada sekarang. Di mana jumlah enrollment-nya menurun, ya, jumlah mahasiswanya turun drastis, kemudian juga banyak yang tidak mampu untuk melakukan online, infrastrukturnya tidak mendukung. Karena sebetulnya jumlah perguruan tinggi di kita banyak, tapi 70 persennya itu adalah perguruan tinggi kecil. Yang besar itu hanya 20-30 persen saja. Itu yang perguruan tinggi swasta ya. Kalau, kalau PTN kan tidak ada masalah karena semua ditunjang, disupport oleh pemerintah. Tapi perbandingan swasta ini yang berat sebetulnya kondisi sekarang ya. Baik, jadi virtuality, reality, ya okay. sudah habis ya. Ya ini tinggal satu harus mungkin bisa di ini dipersingkat. Ya ini jadi ya ya ini ini sudah tinggal satu dua slide lagi. Ya. Jadi sebetulnya ya shopping ya banking ya ini ini adalah proses-proses yang penting memang ya. Tapi kalau shopping supermarketnya tidak penting shopping sekarang bisa online. Kita tidak perlu lagi bangunan besar-besar untuk membuat mall, membuat supermarket, dan sebagainya. Hanya perlu gudang saja, storage saja untuk menyimpan barang, ya, supply chain, dan sebagainya. Banking is essential. Jadi bankingnya prosesnya penting. Tapi banknya tidak. Kita semua sudah pakai online. Saya online saya ada di Jeddah, transaksinya di Indonesia lebih banyak di Indonesia daripada di Jeddah. Ya, jadi lebih banyak berputar uangnya sebenarnya ke Indonesia. Dan cukup di sini saja semuanya online. Apalagi apalagi ada Telkomsel datang sini, saya semakin senang seperti di Indonesia karena nomor Indonesia saya tetap bisa aktif. 360 hari setahun tetap bisa aktif telepon-telepon, WhatsApp dan sebagainya. Soalnya kalau WhatsApp kan di Arab Saudi diblok. Kalau di Arab Saudi kan banyak konten-konten yang diblok. Tapi kalau saya pakai provider Telkomsel tidak, tidak diblok karena pakai Indonesia. Dia nggak 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 bisa memblok konten-konten itu karena Indonesia kan bebas, apa-apa saja bisa diakses. Kalau Arab Saudi kan nggak bisa. Banyak konten yang diblok oleh pemerintah. Nah, itu juga salah satu benefit yang bisa kita ini apa bisa kita dapatkan seperti WhatsApp call kan telepon pakai WhatsApp nggak bisa di Arab Saudi. Tapi begitu saya ganti Telkomsel, bisa telepon seperti biasa. Ya. Learning is essential, tapi universitas tidak. Kita tidak perlu bangunan yang besar besar, yang mewah megah dan sebagainya. Itu dulu, itu konsep dulu. Ya mungkin masih perlu, tapi tidak sudah tidak dominan 100 Orang sudah tidak tertarik lagi dengan gedung-gedung dan sebagainya. Karena sekarang orang sudah sadar belajar bisa dilakukan di mana saja. Ya ini ini Dampaknya kepada universitas ya, bagaimana kita merekrut mahasiswa ya, kemudian berapa banyak sebetulnya keperluan akademik itu akademisi ya, dan apa set apa skill skill yang perlu di, dibekalkan kepada mereka. Seperti di King Abilasis pada akhir sesi semester kemarin ditanya ada kuesioner yang menanyakan apakah apakah kuliah ini bisa online seterusnya. Nah, ini dilema bagi dosen mau jawab iya atau tidak. Kalau yang ada lab tentu dia bisa bilang tidak sebagian harus tatap muka. Tapi kalau tidak ada lab mungkin nggak bisa bilang ya sudah bisa online terus gitu. Jadi memang ini satu challenge ya, jadi tantangan bagi kita semua, apalagi para dosen ya, para apa pelenggara pendidikan akademisi dan semua yang terkait dengan pendidikan. Dan ini juga terkait dengan strategi kampus ya. Jadi bagaimana ya kita mau tidak mau harus menerima perubahan ini bahwa online ini ya tentu saja akan bisa menarik banyak mahasiswa sebetulnya kalau didukung oleh oleh infrastruktur yang memadai ya tentu saja dengan biaya yang terjangkau ya harus berbeda biayanya tentu saja dengan on offline offline perlu banyak sekali infrastruktur ya online mungkin bisa pakai lab pakai virtual lab ya semua banyak ber, ber, bergantung kepada software. Ya, ini future of AI ya. Jadi apa saja yang nanti yang akan diambil alih oleh mesin ya. Profesi-profesi apa saja. Jadi tahun 2046 itu hampir semua pekerjaan manusia bisa diambil alih oleh mesin. Ya, ini prediksinya future of AI ya. Jadi mulai tahun 2026 pengemudi truk ya, pengemudi bus itu sudah bisa diambil alih oleh mesin, oleh AI, ya, oleh robot ataupun autonomous uh, vehicle sekarang disebut sebagai autonomous vehicle, kamu yang banyak UAV dan sebagainya. Ya. Jadi ini ini stepnya. Jadi pada tahun 2030-an itu kira-kira penulis-penulis itu nanti bisa dibuat oleh mesin, ya. di generate oleh AI, nah, sampai pada banyak tugas-tugas pekerjaan manusia yang bisa digantikan oleh AI. Ya mungkin juga pekerjaan-pekerjaan dosen yang bidang-bidangnya memang bisa di artinya bisa di bisa dilakukan oleh sesuatu yang repetisi yang berulang-ulang gitu tidak memerlukan banyak inovasi ataupun pemikiran-pemikiran analisis nah, bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin ya kalau makanya sebagai akademisi kita harus membuat inovasi kalau tidak nanti kita diganti oleh mesin juga akhirnya gitu walaupun tidak bisa semuanya baik ya itu Bu Kamilia dari saya apa yang saya sampaikan ya nanti mungkin ada materi ataupun ada diskusinya ya. ya, terima kasih mohon maaf kalau terlalu panjang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Profesor Anton atas paparannya kali ini. Ini menarik memang. Jadi memang kita dipaksa untuk ya mau tidak mau harus berubah dengan keadaan dan memang yang eh, apa kampus yang masih berorientasi kepada gedung-gedung yang tinggi ini juga terancam juga eh, baiklah untuk berikutnya kita akan lanjutkan pada tamu kita eh, satu lagi yaitu Profesor Juliana Profesor Juliana ini adalah eh, Beliau adalah uh, lulusan dari School of Computing dari National University of Singapore dengan gelar PhD di bidang sistem informasi. Kemudian beliau bergabung di ETH Zurich di Swiss sebagai ketua sistem informasi manajemen. Kemudian di Agustus 2015 uh, beliau pindah ke Universitas Lancaster sebagai profesor sistem informasi. Uh, beberapa keahliannya Uh, adalah pada desain sistem analisis perilaku pengguna baik baik itu data kualitatif kuantitatif dan kualitatif uh, juga data management and data visualization uh, beliau juga perinform ISS design science award tentang desain privacy, uh, privacy safe design uh, saat ini beliau sedang mengembangkan arah penelitian penelitian tentang inovasi masyarakat dan tata kelola digital dalam konteks Taman Pintar inovasi berbasis data, ketahanan masyarakat, dan manajemen bencana melalui keterti, eh, keterlibatan aktif pemangku kepentingan lokal dan internasional untuk lebih jelasnya bisa diakses di laman Red Ducat kita sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengar paparan dari Profesor Juliana yang sudah bergabung dengan kita Uh, silakan Profesor Juliana. Terima kasih Bu Kamelia. Um, menyambung dari um, dari pembicara sebelumnya, saya browsing mengenai Coursera dan di situ ada master course dari Imperial College. Kemudian saya ke Imperial College website juga. Jadi saya mau share dulu apa hasil dari investigasi saya secara singkat tadi pas dengar dari Profesor Anton ngomong. Um, ya, saya share screen dulu, screen 2. Jadi ini di bisa dilihat screen saya? Apa bisa dilihat screen saya? Bisa, bisa Bu Juliana. Bisa. Bisa. Okay. Jadi, ini Hingat di Coursera ini. Di Coursera itu ada Master of Machine Learning and Data Science dari Imperial College London. Total cost-nya 28.000 pounds. Durasinya 24 bulan. Biasanya di Inggris kalau master master program itu hanya 12 bulan, 1 tahun. Jadi ini 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian saya ke Imperial College website-nya sendiri. Dia ada program yang sama, persis MSc Machine Learning and Data Science bracket online. Jadi ini, jadi sepertinya Coursera itu dia role-nya itu sebagai agent ya kalau saya bilang. Dia agent, jadi dia bukan menciptakan sesuatu yang inovasi yang baru. Sepertinya menurut saya dia approach university-university, misalnya Imperial College dia ada MSc Machine Learning and Data Science online, kemudian itu dimasukin ke Coursera juga sebagai offering dan sama persis durasinya dua tahun part time. Jadi makanya saya bilang kalau di Inggris itu biasanya satu tahun untuk master. Dalam hal ini yang online ini sepertinya targetnya mereka tuh part time, jadi selama dua tahun. Kemudian saya scroll ke bawah tuition fee-nya. Jadi kalau kita lihat tuition fee-nya ini tuition fee-nya sama persis 28.000, tapi saya kurang ngerti kenapa di sini dia bilang full time dan part time. Tapi ya intinya 28 ribu pounds sama seperti yang di Coursera. Ini tuition fee untuk home home itu maksudnya students yang di UK dan EU dan sama tuition fee-nya untuk yang overseas students overseas. 28 ribu. Dan biasanya kalau di Inggris tuition fee-nya itu berbeda. Yang home and EU students itu biasanya lebih rendah daripada overseas. Tapi dalam hal ini dia uh, bikin itu sama dia ambil tengah basically. Jadi biasanya kalau saya kasih lihat master course yang lain di Imperial College yang bukan online bisa dilihat tuition fee-nya itu biasanya untuk overseas itu 33.250 pounds. Untuk home atau EU itu 15.500 pounds. Jadi online dia ambil tengah. Dia ambil tengah dan dia over fee yang sama untuk home EU maupun overseas. Jadi dari segi bisnis dari kalau dari segi bisnis universitasnya nggak rugi dan kalau dari segi bisnis juga Corsair itu sepertinya dia agent, oke. Okay. Jadi uh, sekarang saya mau masuk ke uh, presentasi saya. Um, tadi seperti yang sudah diintroduce oleh Ibu Kamilia, saya lulusan dari NUS, School of Computing, dan sekarang saya bekerja di Lancaster University sebagai profesor in Information Systems, tepatnya di Lancaster University Management School. Dulu waktu saya diajak Ibu Etin untuk isi acara di Re-Educate, posisi saya Director of Master Program e-Business and Innovation. Makanya saya sangat mengerti mengenai Master Program di Inggris. <coughs> Maaf. Karena saya dulu um, selama kurang lebih berapa tahun ya 4 empat tahun saya direktur dari master program uh, di Lancaster University Management School dan saat ini saya uh, ganti role jadi saya sekarang uh, director of PhD jadi saya sekarang director of PhD di management science department departemennya saya <coughs> maaf. Um, jadi presentasi agenda saya mengenai disupsi pendidikan tinggi saya bagi dua. Yang satu uh, mengenai digital learning experience, dan yang kedua mengenai infrastruktur resilience. Tapi sebenarnya kalau kita uh, lihat dari logiknya, kita harus mengerti mengenai infrastruktur resilience-nya dulu, baru kita ke atas, baru kita uh, mencoba untuk mengerti bagaimana caranya untuk menciptakan digital learning experience mengenai infrastruktur itu paling basic itu adalah network infrastruktur, network resilience. Waktu COVID lockdown itu sempat ada beberapa shaky start ya. Jadi waktu itu kan semua kerja dari rumah, sekolah juga dari rumah. Di, di rumah kami itu kita seperti ada tiga tiga apa ya tiga bubbles di rumah. Satu babesnya suami saya dia kerja dari rumah. Kedua babesnya saya saya kerja dari rumah. Ketiga babesnya anak saya dia beda dari rumah. Jadi benar-benar itu um, banyak orang tuh tiba-tiba semuanya online. Dan um, UK government itu sangat-sangat cautious ya mengenai network resilience di UK untuk supaya uh, untuk uh, work from home ataupun study from home itu tidak akan uh, tidak akan berdampak negatif hanya gara-gara networknya itu tidak resilient jadi network resilience di UK itu justru improve during covid lockdown nah ini saya ada uh, saya akan membahas satu artikel yang di science advance ini artikelnya mengenai resilience and efficiency in transportation networks uh, transportation networks dalam arti jalan ya ini jadi paper itu mengenai jalan raya kalau kita Analogikan, network itu internet itu itu kayak jalan juga. Tapi jalannya itu yang jalan di situ itu um, digits, elektriks, data-data digital. Kalau jalan biasanya kan ya jalan situ uh, ada mobil, ada motor. Tapi sebenarnya analogi logiknya itu mirip, yaitu kita melihat resilience dan melihat efisiensi. Biasanya kalau kita membangun jalan, itu kan pasti harus seefisien mungkin. Karena biasanya ada budgetnya, kemudian kita tidak mau ada wasted road gitu. Jadi, ah, ini buat apa ada cabang road ke sana gitu, nggak perlu. kita roadnya ini aja, jadi itu lebih efisien. Itu untuk mencegah juga redundancy. Jadi mereka efisien, efisien itu artinya juga non-redundancy. Nah, kalau kita berbicara resilience, justru kita butuh redundancy. Kenapa kita butuh redundancy? Karena kalau misalnya tiba-tiba ada jalan yang macet, kalau di kalau dibayangkan kalau internet itu, network itu, misalnya ada arah yang macet karena banyak yang ke arah sana, berarti kan harusnya dialihkan ke arah yang lain. Tapi kalau arahnya itu tidak ada, ya gimana? Nggak bisa, tetap mesti antri di situ. Jadi akhirnya macet, tambah macet, tambah macet. Akhirnya, down network-nya jadi resilience sama efisiensi itu seperti bertolak belakang. Yang satu mau mencegah redundancy, yang satu harus ada redundancy. Nah, ini di artikel ini, dia membandingkan jalan yang di Los Angeles, yang di atas, yang di atas, jadi um, yang di atas ini A, B, dan C, itu di Los Angeles, D, E, dan F, itu di San Francisco. Dan dia, kalau dilihat yang C sama F itu, kesimpulannya bahwa di Los Angeles itu, kalau ada disrupsi di trafik, itu trafiknya itu di jalan, itu trafiknya itu bisa didistribusikan di ke smaller roads, karena mereka ada banyak smaller roads. Jadinya kalau dibandingin C sama F, yang F itu di tengah-tengah sini ada merah. Benar-benar stagnan, stuck di situ trafiknya. Kalau yang C itu, dia nggak ada yang merah, walaupun ada disrupsi di beberapa jalan. Karena dia banyak alternatif jalan jalan kecil. Kalau di San Francisco, dia di highway ini nggak ada alternatif. Jadi kalau stuck, ya stuck. Jadi kalau dari segi efisiensi, kalau tidak ada disrupsi dari segi efisiensi, mungkin San Francisco-nya lebih efisien jalan-jalannya. Tapi kalau dari segi resilience begitu ada disrupsi Los Angeles lebih lebih tahan banting lah bisa dibilang. Jadi sama, analoginya sama persis. Seperti internet, seperti itu juga. Nah, selain infrastruktur selain infrastruktur resilience kita juga mesti resilient mengenai um, infrastruktur kan itu membawa membawa um, bits ya, digits. Kita juga mesti resilient dalam aplikasinya yang kita pakai untuk pembelajaran online. Sekarang kita semua pakai Zoom. Di Singapura yang saya tahu mereka juga pakai Zoom sampai sekarang. Tapi pernah kan belum lama ini ada yang muncul Zoom itu di hack. Jadi lagi belajar di Zoom tiba-tiba muncul pornografi image tiba-tiba muncul child abuse image itu berarti aplikasinya itu juga mesti resilient jadi networknya mesti resilient aplikasinya juga harus resilient jadi ini contohnya di di UK itu uh, mereka tuh lagi ada online online um, online meeting online meeting untuk um, recovery jadi buat orang-orang yang edicts, uh, orang-orang edicts buat recovery karena mereka udah nggak bisa off offline, jadi mereka ada online support group. Jadi lagi ada online support group meeting untuk orang-orang yang addicts kayak gini, tiba-tiba muncul child abuse image. Jadi secara mentally itu tuh sangat-sangat affected ke mereka, karena mereka tuh sebenarnya lagi rehabilitasi gitu online. Tiba-tiba muncul child abuse image itu sangat-sangat down mereka. Jadi pertama networknya harus resilient, yang kedua, aplikasinya juga harus resilient. Kalau di UK, um, saya nggak bisa bilang untuk seluruh UK karena saya kurang tahu. Tapi kalau di Lancaster University, kita nggak pakai Zoom, kita pakai Microsoft Teams. Mereka nggak mau pakai Zoom. Dan saya dengar juga ada beberapa organisasi mereka juga nggak mau pakai Zoom, mereka lebih pakai Microsoft Teams. Itu mengenai infrastruktur. Kemudian yang selanjutnya mengenai digital learning experience-nya itu sendiri. Ini ini saya waktu ini waktu saya waktu masih PhD di NUS. Itu di NUS ada um, mereka tuh karena mereka butuh banyak ruangan kelas, mereka tuh sempat memikirkan bagaimana uh, kalau misalnya beberapa tutorial itu dipindahkan ke online. Ya, ini nih, berutnya. Alihin dulu lah, alihin lah. Nanti sayang kalau ngelebarin bendera. Fotonya oh, kurang. Um, <laughs> Benderanya Siapa ini... yang di... Halo? Sudah, silakan Prof. Ya. Um, jadi untuk digital learning experience ini, dulu di NUS itu, mereka memikirkan bagaimana kalau mereka tuh um, melakukan tutorialnya online. Itu udah zamannya dulu waktu saya S3. Dan waktu itu muncul Second Life. Second Life itu kayak virtual virtual world gitu. NUS waktu itu dia beli tiga pulau di Second Life, dan dia bikin um, virtual university hall yang gedungnya itu sebenarnya sama, kayak maksudnya mirip banget dengan gedung university hallnya di NUS. Itu dibikin virtual di Second Life, dan dia juga bikin class, virtual classroom. Dan waktu itu, kami, waktu itu saya ngajar satu modul, jadi kita tutorialnya ada yang di Second Life. Di Second Life itu, kita harus pakai avatar, ya. Jadi, ini contoh avatar avatar yang di Second Life, jadi mahasiswa mahasiswanya juga pakai avatar. Dan waktu itu, NUS, waktu itu saya investigasinya adalah mana yang lebih efektif. Kita tutorialnya di Second Life seperti seperti ini atau kita tutorial onlinenya itu pakai simple chatroom kayak WhatsApp grup lah istilahnya. Tapi ini web web based karena di NUS waktu itu juga sebenarnya mereka udah ada chatroom kayak gini jadi setiap modul itu dia ada chatroom seperti ini. Tapi ya kita mau membandingkan chatroom atau Second Life mana yang lebih efektif? dan ternyata yang lebih efektif itu untuk learning experience itu chat room. Alasannya kenapa? Karena second life itu terlalu rich. Dia terlalu rich. Jadi dia distracting environment-nya untuk kegiatan belajar mengajar. Dan selanjutnya kami juga mendapatkan bahwa ada personality difference antara virtual dan real world. Dan ini semua kita kalau kita kami semester di sini akan mulai segera. Minggu depan saya udah ada welcome week untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Um, berdasarkan riset saya yang di NUS waktu itu, bakal ada personality difference between virtual dan real world. Kalau di virtual world itu mungkin yang shy, yang shy mungkin akan lebih uh, bisa untuk ngomong. Atau mungkin sebaliknya. Karena ini kan ada cultural difference juga, ya. Saya kan uh, investigasi ini kan untuk mahasiswa-mahasiswa yang di Singapura. Kalau misalnya mahasiswa-mahasiswanya dari UK, misalnya, mungkin personality variasinya itu bisa berbeda lagi. Tapi yang jelas bakal ada variasi uh, differences di personality mahasiswa-mahasiswa. Jadi, ini um, salah satu contohnya, kita tuh uh, assess beberapa personality uh, variations dari masalah sisi creativity. Kreativitas itu mereka lebih kreatif kalau di virtual group daripada offline. Offline maksudnya di offline kelas. Kita kalau yang studi ini saya bandinginnya antara offline dengan second life. Jadi bukan chat room. Offline sama second life. Kreativitasnya mereka lebih kreatif waktu di second life. Helpfulness mereka lebih helpful waktu second life. Tapi ada beberapa juga yang lebih bagus waktu offline. Misalnya honesty. Kejujuran itu mereka secara pribadi kejujuran itu mereka lebih lebih jujur waktu offline daripada waktu online. Nah ini ada implikasinya juga kan? Karena kita nanti assignment-assignmentnya bakal move ke online, exam bakal move ke online. Jadi kita mesti tahu gimana cara packagingnya, gimana cara packagingnya itu untuk supaya mereka mahasiswa itu bisa dapat uh, good learning experience, at the same time kita bisa objectively assess mereka. Di Lancaster itu um, kita uh, karena kita udah tahu kita bakal go to online untuk tahun satu jadi kita tuh banyak training training gimana caranya untuk ngajar online salah satunya yang saya judulkan di sini adalah digital learning immersion ini sampai di departemen saya itu waktu belum lama ini departemen meeting kita tuh minta uh, department headnya itu minta empat uh, orang untuk presentasikan kepada department gimana sih caranya buat create digital learning immersion. Nah kebetulan saya dapat um, uh, ada salah satu presenter yang saya ingin share e ide nya dia untuk digital learning immersion di sini. Saya udah minta uh, dia, saya udah tanya dia dan beliau beliau bilang oke. Okay. Jadi, beliau udah send ke saya slides-nya. Saya mau share sekarang uh, gimana dia bikin slides-nya untuk supaya mahasiswa-mahasiswa itu kayak immerse to the slides. Karena kita nggak tahu kan mahasiswanya mungkin uh, bosen atau gimana. Nah, dia dia bisa create something yang mahasiswanya itu bisa uh, benar-benar sangat-sangat mengikuti slides-nya dia. Jadi, saya sekarang bakal share. Saya escape dulu di sini. Saya akan share slides-nya, dia bisa lihat. Slides-nya, dia jadi ini kolega saya, namanya Rolin Zhu. Dia juga bidangnya Information Systems. Ini slides awal dia buat dia ngajar. Dia bisa ganti, dia bisa ganti image-nya yang berbeda. Jadi, itu buat. Walaupun mahasiswanya itu mungkin online, bukan dari UK, bukan dari apa, bisa. Mereka merasa mereka waktu masuk ke kelas dia, mereka masuk ke dunia yang berbeda. Kemudian ini dia intinya dia bilang bahwa kita nggak bisa terlalu banyak kontennya kalau online. Karena kita mau make sure mereka itu konsentrasi ke kontennya, jadi dia overview, Dia ini kebetulan rekan saya, ini dia ngajarnya tiga, tiga program MBA, MSC, sama ITD, uh, itu uh, European Triple Degree. Jadi Lancaster, sama dua University lagi di Europe, itu over ITD. Uh, Nah, dan dan dia, dan ini salah satu yang dia bilang. Jadi kalau misalnya waktu dia udah masuk ke topiknya, dia tuh bakal create semacam introduction ke topik tersebut. Dalam hal ini misalnya topiknya mengenai bagaimana Covid mempengaruhi digital bisnis misalnya. Jadi dia bakal kasih lihat ini bahwa kan kita semua tahu bahwa Covid itu awalnya dari Wuhan. Kemudian kita juga banyak mahasiswa dari China, jadi mereka bisa relate to the context. Jadi dia mau mahasiswanya itu relate to the context sebelum dia masuk ke inti dari pelajaran dia. Dan ini juga dia pakai timer seperti ini, jadi benar-benar fokus ke timenya itu untuk tunggu dia selesai bicara introduction, baru dia masuk ke core topiknya tersebut. Dalam hal ini saya skip. Nah, dia bilang bahwa kesempatan untuk online course ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengundang guest speaker yang sebelumnya kita nggak bisa undang karena mereka nggak physically located. Tapi kan sekarang online, jadi kita bisa undang. Jadi di kelasnya dia, dia tuh pakai case study. Biasanya orang-orang pakai case study dari Harvard Business Case kan. Ambil Harvard Business Case, pakai case study. Dia juga bakal ambil case study yang udah di-write dari source yang legitimate source reliable source gitu tapi dalam hal ini dia akan berusaha ambil case tadi yang uh, CEO atau orang yang di company yang ditulis di case itu tuh dia bisa ada akses ke orang itu jadi instead of dia cuma kasih ke mahasiswanya ini lo case tadinya kamu baca uh, minggu depan kita diskusi waktu sebelum diskusi dia interview dengan CEO dari case tersebut. Dan mahasiswa juga ada kesempatan untuk nanya langsung. Jadi dia benar-benar spend a lot of effort ya untuk bisa make it feels like the person is there. You can ask the person questions. It's not just a piece of paper with case to discuss. Dan, satu lagi keunikannya dia yang dia share dengan kita. Kita kan kalau ngajar di kelas kan biasanya ada break time, ya kan? Kita break time, terus kita lanjut lagi. Sama juga online juga ya. Jadi, saya punya temen, saya nggak mau bilang universitasnya, di dia dari mana. Dia tuh diprotes sama mahasiswanya. Dia ngajar online. Terus, dia nggak kasih break. Terus, diprotes sama mahasiswanya. Dibilang, kenapa uh, mahasiswanya bukan protes ke dia, mahasiswanya protes ke admin. Tapi, dia kenal lah. Jadi, dibilang, ini dosennya nggak kasih kami uh, toilet break. Terus dia bilang, oh, oke. Okay. Next time dia bakal kasih toilet break. Nah, kalau Ruy Lin Zhu, jadi kolega saya, dia pasti bakal kasih break di tengah-tengah. Tapi waktu dia mahasiswanya break itu, dia dia nyalain musik. Jadi musik, musiknya jalan. Jadi dia ada pilihan musik yang dia jalani waktu break time. Jadi benar-benar benar-benar dia tuh immerse the students into the Ini ada beberapa tools yang beberapa kolega saya pakai, dan saya bakal pakai Mentimeter. Jadi, ini tools untuk bisa kita assess mahasiswanya, ngerti nggak, understandingnya gimana. Jadi, kayak semacam online quiz yang secara real-time, bisa dikasih lihat di slides-nya, ada berapa orang yang jawab A, ada berapa yang jawab B, ada yang berapa yang jawab C, tanpa reveal identitas dari mahasiswa, mahasiswa yang jawab A, B, atau C. Ya, finally. Um, ini last second last slide-nya dia, dia balik lagi ke ke um, ini London sih ini image mengenai London dan dia selalu ada catchy phrase di terakhir this too shall pass. Terima kasih. Oke okay, saya stop share. Ya. Terima kasih Bu Juliana menarik sekali uh, apa namanya paparannya. Jadi kita tadi bicara tentang dua hal setidaknya tentang digital learning experience dan juga infrastructure, infrastructure resilience. Nah, uh, sebelum uh, mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut lagi pada sesi berikutnya untuk untuk melanjutkan uh, siapa? Untuk melanjutkan kepada pembicara kita berikutnya, kita juga kedatangan uh, tamu yang luar biasa pada malam ini. Jadi, <coughs> uh, Pak Saiful Akbar ini dari kampus ITB, uh, beliau kita perkenalkan. Pak Saiful Akbar mungkin sudah bergabung ya, Pak Saiful Akbar mungkin bisa dicek ininya uh, micnya. Sudah bu, bisa didengar. suara uh, saya. Ya, yeah. uh, baik uh, Pak Saiful Akbar ini dari Johannes Kepler University Austria, Doctorate in engineering science informatik, kemudian beliau juga dari magister di informatik MT. Kemu kemudian dengan tesis tentang kota base framework for computer supported collaborative net uh, collaborative work. Ini saya sama sekali nggak paham ini pak Asa, Ibu <laughs> uh, Kemudian uh, beliau pernah mendapatkan award research visit scholar uh, Q apa, Austria pada tahun 2013 kemudian postdoctoral fellowship NTNU Norway dan juga doctoral scholarship uh, OIED Austria dan juga beliau juga pernah beasiswa BPPS Pemerintah Republik Indonesia di tahun uh, 99 sampai Agustus 2002. Uh, beberapa saat ini beliau sebagai Vice Dean for Academic Affairs School of Electrical Engineering and Informatics Uh, CEEI kemudian juga di Institut Teknologi Bandung, informatik and Computer Science Bachelor Program Chair, dan juga di, di ITB ini sebagai Head of Database Laboratory. Beberapa publikasi beliau uh, <coughs> juga yang terakhir itu tentang heritage based on dynamic waiting to support to minimal focus. Uh, ini mungkin saya perlu perbesar ini. Kemudian beliau juga uh, riset di ta uh, di tahun 2019 berbicara tentang identifikasi hubungan sebab akibat pada artikel kesehatan menggunakan anotasi elemen medis dan paragraf. Dan untuk lebih mengenal beliau, mungkin sahabat-sahabat yang malam ini hadir bisa uh, mengakses Uh, apa namanya CV dari Pak Saiful Akbar di laman Reduket yang sudah terupload di situ tinggal klik di di apa di nama narasumber kita malam ini. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar ya Pak Saiful ya. Uh, mungkin bisa dimulai. Saya persilahkan. Um, kurang lebih 10 lebih sedikit nggak apa-apa. <laughs> Silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih uh, Bu Kamilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat pagi buat buat Tim dan kawan-kawan yang di Amerika. Selamat malam buat bu Kamila dan teman-teman di Indonesia. Kemudian selamat siang barangkali di Arab Saudi dan selamat sore di Inggris ya bu Juliana, pak Anton di Arab dan bu Juliana dan kawan-kawan semua. Uh, Terima kasih. Satu kerumatan bisa bergabung di sini untuk bersama-sama berbagi dan uh, saya belajar banyak ini dari para pembicara sebelumnya tentang berbagai macam hal yang terkait dengan disrupsi perguruan tinggi, uh, khususnya terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan uh, pandemi. Uh, saya akan uh, mencoba slide share dari sini. Baik, apakah slide saya sudah bisa terlihat, Bu Kamilah dan Bapak-Ibu semua? Bisa, Pak. Masih saya, menunggu sebentar ya. proses sepertinya. Masih proses, ya? Nah, bisa. Sudah. Ya. Baik. Uh, saya akan, ini tadi saya sudah diperkenalkan. Jadi, sehari-hari saya mengajar di uh, ITB, khususnya di informatika. Uh, dan tadi CV-nya sudah disampaikan, jadi saya lewati saja di bagian ini. Kira-kira ini yang akan saya sampaikan ada tiga aspek. Jadi yang pertama tentang pendidikan tinggi, 21st century skills, kemudian revolusi industri 4.0, kemudian disrupsi teknologi informasi terhadap perguruan tinggi, atau pendidikan tinggi, dan kemudian pendidikan tinggi di tengah pandemi. Sebelumnya barangkali saya bisa share... Satu hal yang menarik ini ada satu studi atau survei beberapa tahun yang lalu terkait dengan industri apa saja yang akan mengalami disrupsi, dan menariknya, pendidikan juga termasuk di sini sebagai industri yang nomor kesekian, ya, meskipun tidak separah media dan teknologi atau industri telekomunikasi, tapi industri ini, industri education ini, menempati satu level yang juga cukup tinggi mengalami disrupsi dan ini tahun 2016 atau 2015 atau 2016. Jadi ya, sangat relevan topik hari ini karena itu uh, berkaitan dengan kita-kita kita yang berada di lingkungan pendidikan tinggi. Kita sendiri juga terdisrupsi kelihatannya. Nah, kalau kita bicara tentang uh, perguruan tinggi, saya mengajak uh, awal diskusi tentang bagaimana uh, kami atau kita biasa memandang uh, seperti apa perguruan tinggi ya. Jadi di sini uh, seperti yang tampak di slide bahwa uh, biasanya kalau kita merancang satu apa program studi kita akan bicara tentang sebenarnya lulusan kita ini mempunyai kemampuan apa saja. Ya, di situ ada definisi tentang capaian pembelajaran atau learning outcome atau kompetensi. Lebih jauh lagi, perguruan tinggi atau program studi itu punya tujuan spesifik apa terkait apa tujuan program pendidikannya. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa revolusi industri 4 Zero di mana di situ ada uh, teknologi informasi, ada perkembangan AI, Internet of Things, big data, cloud dan lain-lain itu, itu tidak saja sebenarnya mempengaruhi aspek atau proses pembelajaran kita, tapi seluruh aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Nah di situ uh, pertama kali yang terdistribusi itu kalau saya melihat atau kami melihat sebenarnya adalah definisi tentang apa yang perlu kita ajarkan kepada mahasiswa atau uh, skill set apa yang kemudian perlu dikuasai oleh mahasiswa di era yang uh, penuh perubahan ini. Ya. Sehingga uh, banyak studi menyampaikan bahwa sebenarnya perguruan tinggi itu mengajarkan bidang-bidang yang sekian tahun ke depan ketika mahasiswanya lulus itu barangkali bidangnya tidak ada. Sudah tidak ada. Sehingga perlu menebak bidang-bidang apa saja yang kemudian memang berkembang dan bidang-bidang apa yang kemudian menjadi Relevansinya berkurang dan itu menjadi dasar keguruan tinggi untuk menentukan arah kemana uh, dari lulusannya. Jadi yang ingin saya soroti adalah bahwa uh, disrupsi pertama kali itu justru pada definisi sebenarnya kita itu mau mengajarkan apa atau lulusan kita itu mau mempunyai kemampuan apa di tengah-tengah uh, situasi yang penuh uh, disrupsi ini. Kita ambil contoh misalnya kalau kita bicara profesi tadi sudah disampaikan oleh Pak Anton dan Bu Juliana barangkali tentang beberapa profesi itu akan mulai tergantikan oleh komputer. Misalnya saja akuntan misalnya atau ahli hukum itu, ya, itu meskipun mungkin tidak hilang sama sekali itu akan banyak tergantikan oleh komputer. Jadi itu disrupsi pertama yang kita alami. Nah disrupsi berikutnya terkait dengan mahasiswa sendiri sebenarnya sangat jauh berbeda antara mahasiswa di masa sekarang era milenial ini dengan mahasiswa-mahasiswa sebelumnya nanti kak saya akan membahas sekilas tentang hal itu dan dan yang tadi banyak dibahas adalah ketika kemudian proses pembelajaran di mana di situ ada dosen ada kurikulum ada fasilitas pembelajaran gedung administrasi eh, akademik atau pendidikan atmosfer akademik itu pun kemudian juga di eh, oleh teknologi informasi. Jadi eh, luar biasa, tidak sekedar proses pembelajarannya, tetapi pada definisi kurikulum atau definisi lulusan, kemudian eh, mahasiswa yang masuk. Nah, secara lebih jauh, eh, ini yang kita bisa lihat apa-apa saja yang kemudian berubah sejak kemudian perkembangan teknologi informasi atau revolusi industri menjadi seperti sekarang ini. ya. Kalau kita lihat misalnya saja sebagai contoh, eh, mahasiswa ini sudah sangat apa information literate ya atau teknologi literate dalam arti bisa dibedakan antara mahasiswa tahun 90-an dengan mahasiswa tahun 2000-an atau 2010-an ke atas dalam hal apa bahwa mereka sudah cukup terpapar banyak informasi tentang bidang-bidang yang mereka sebenarnya tertarik sehingga mereka sebenarnya sudah bisa belajar sendiri sebagiannya dari berbagai macam konten yang ada bahkan yang luar biasa misalnya yang kadang-kadang saya juga tidak paham bagaimana bisa mereka melakukan itu adalah sebagian mahasiswa saya itu melakukan coding itu melalui smartphone. Jadi bukan lagi lewat komputer dengan layar besar, tapi lewat smartphone itu mereka melakukan coding, membuat program di sana. Membaca buku bagi generasi seusia saya yang di masa transisi itu tetap berat membaca e-book melalui layar yang demikian. Nah, tapi pada saat yang sama, kemampuan fokus ini menjadi satu persoalan di kalangan mahasiswa. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Juliana juga bahwa uh, agak berbeda dengan di kelas konvensional yang di kelas konvensional itu kita bisa agak lama kemudian uh, apa lebih imers ketika diskusi itu kita bisa sedikit uh, apa memberikan selingan atau bisa uh, melucu supaya masalah tidak mengantuk dan ketika itu dilakukan secara online seperti sekarang itu totally different kadang-kadang ya. lucu malah tidak lucu semacam itu itu yang terjadi. Nah, kemudian di aspek kurikulum juga ada banyak sekali hal yang kemudian terdisrupsi dari sisi tadi definisi kompetensi lulusan. Kemudian bahwa kurikulum kalau dulu lima tahun sekali berubah gitu ya, sekarang itu tidak memadai. Sehingga di beberapa perguruan tinggi termasuk juga di ITB kurikulum ini perubahannya berkelanjutan. Jadi tidak ada perubahan yang dilakukan selama lima tahun, karena itu artinya sangat lambat, tapi setiap tahun diperbarui, meskipun mungkin gradual, ya tidak kemudian sangat major. Ya. Dan fleksibilitas di dalam implementasi, karena kemudian ketika dia deliver, di-deliver, di -deliver, ada banyak hal yang baru, yang mungkin kemudian menjadi tidak relevan untuk tetap menggunakan cara-cara yang lama. Sehingga bagaimana kuliah diekspresikan di kelas atau dengan Uh, apa perpaduan online dengan offline dan seterusnya itu uh, perlu dipikirkan. Nah, yang paling terasa sebenarnya tadi yang banyak didiskusikan itu adalah di bagian pelaksanaan perkuliahan, laboratorium dan fasilitas ini yang uh, tadi banyak dibahas oleh uh, Profesor Anton dan Profesor Juliana ya. Jadi infrastruktur IT dan aplikasi ini sudah menjadi kebutuhan sangat uh, mendasar ya, sangat dasar karena tanpa itu itu kemudian akhirnya menjadi proses belajar menjadi uh, nyaris tidak bisa dilakukan. Ya. Laboratorium, perguruan tinggi-perguruan tinggi sudah mulai uh, kalau dulunya melakukan apa, pengelolaan laboratoriumnya sendiri, sekarang sebagian besar, khususnya kalau kita di bidang electrical engineering and informatics, itu kemudian mengalihkan kepada pengelolaan di luar. Ya. Jadi tinggal memakai, tetapi fisik servernya sendiri kita tidak punya. Kemudian yang lain yang berkaitan dengan metode pembelajaran yang uh, dulu kita biasa menggunakan uh, di awal-awal sebelum pandemi menggunakan learning management system untuk menyimpan slide, mahasiswa bisa melakukan apa? download slide di situ, kuis di situ dan seterusnya. Tapi ini menjadi tidak memadai karena yang dulunya kita masih bisa menambahkan uh, deliver materi melalui pengajaran di kelas itu uh, akhirnya sejak pandemi menjadi tidak bisa dilakukan lagi sehingga perlu kemudian digabung dengan berbagai metode yang ada apakah flip class mereka menonton video sendiri dulu baru kemudian ketika ketemu secara sinkronus di media online Zoom Microsoft Teams atau Google Meet itu baru kemudian diskusi tentang pertanyaan-pertanyaan mahasiswa klarifikasi dan seterusnya nah yang menarik adalah juga tidak sekedar bagaimana kuliah dideliver, tetapi teknologi informasi itu memungkinkan bahwa proses assessment terhadap kemampuan mahasiswa maupun feedback itu bisa dilakukan otomatis atau semi otomatis. Jadi bagian yang penting dari proses pembelajaran itu kan sebenarnya salah satunya adalah Mahasiswa tahu bahwa dia tidak tahu atau dia tahu atau dia tahu atau bisa sampai level apa. Nah itu biasanya kita lakukan dengan cara PR, kuis, kemudian ujian dan seterusnya. Maka teknologi informasi itu memungkinkan proses assessment dan feedback ini itu dilakukan oleh program di dunia kami, dunianya Pak Anton Bu Juliana, di bidang informatika, computer science, ya atau information systems. Program yang dibuat oleh mahasiswa kode itu sudah biasa uh, dinilai oleh komputer. Ya, jadi uh, kode program itu dinilai oleh komputer seberapa kemudian dia benar sesusnya. Jadi uh, luar biasa sebenarnya perkembangannya uh, bahwa penilaian pun dilakukan oleh komputer. Dan ini bukan sekedar penilaian dalam arti uh, jawaban pilihan ganda ABC ya. Teks pun bisa dinilai meskipun dengan keterbatasan. Bahkan kode program pun bisa dinilai oleh komputer sehingga dalam konteks ini dosen itu bisa memberikan penilaian manual itu terbatas tidak keseluruhannya ya sebagian besar bisa dialihkan ke ke komputer nah yang menarik lagi perkembangannya adalah kalau dulu kita punya persoalan kapasitas ruangan jumlah dosen yang terbatas maka dengan adanya perkembangan it ini definisi tentang sebenarnya kapasitas itu apa itu menjadi longgar ya Artinya apa? Artinya kalau dulu kita punya kelas kapasitasnya hanya 50, sekarang kita bisa membuka kelas dengan satu dosen kapasitasnya 500 misalnya. Kapasitas 500, bagian penilaiannya dilakukan oleh mahasiswa tentu dengan beberapa keterbatasan ya, hubungan secara personal, apa komunikasi personalnya mungkin tidak sekuat satu dosen 50, tetapi itu menjadi sangat memungkinkan. Sehingga akan menjadi pertanyaan ketika di masa-masa yang seperti sekarang, kapasitas sebuah perguruan tinggi itu sebenarnya berapa mahasiswa harus dia terima. Peran dosen juga berubah ketika mahasiswa sudah lebih aware dari konten-konten yang ada di internet. Dosen bukan lagi menjadi semacam sumber pengetahuan. ya. Kalau zaman dulu, mungkin tahun 90-an, ketika akses berbagai macam konten itu sulit, maka dosen itu menjadi sumber pengetahuan. Kalau sekarang, peran itu menjadi berkurang. Mengapa? Karena pengetahuan ada di mana-mana. Sehingga bagaimana dosen juga perannya menjadi berubah. Apakah menjadi fasilitator ataukah kemudian menjadi inspirator untuk menunjukkan mahasiswa kemana dia mesti belajar dan sebagainya seperti itu. Nah, di sisi yang lain, ketika kita bicara perguruan tingginya dari sisi polisi dan organisasi ini juga mengalami disrupsi. Misalnya saja, apa yang dimaksud sebagai kehadiran dosen dan mahasiswa. Ketika sudah tidak ada kelas, ya. apakah masih perlu, misalnya, mengisi daftar hadir? Begitu pentingnya, kah, misalnya, mengisi daftar hadir dosen dan mahasiswa? Boleh tidak dosen kemudian, misalnya, memberikan bahan dosen lain di YouTube? Silahkan, masalahnya menonton, dan kemudian nanti saya tes, misalnya, apakah dosen itu melakukan apa tugas pengajarannya secara baik ketika mahasiswa. Me mempelajari dari bahan lain yang tidak diprovide oleh dosen itu dan berhasil diakses dengan sangat baik oleh dosen itu misalnya saja. Nah hal semacam ini menjadi diskusi yang menarik karena akhirnya jadi serba tidak jelas ya, serba tidak jelas dan menjadi tantangan tersendiri. Termasuk misalnya seberapa jauh sekarang ijazah dan transkrip dari sebuah perguruan tinggi formal itu masih uh, laku ya dibandingkan dengan portofolio atau sertifikat atau yang real kompetensi yang dimiliki oleh seorang mahasiswa atau seorang pembelajar yang mempelajari berbagai macam materi secara otodidak misalnya. Juga misalnya terkait standardisasi kualitas kurikulum dan delivery-nya. Ini terkait dengan misalnya isu kampus merdeka misalnya. Kalau semua perguruan tinggi se-Indonesia berbondong-bondong menyediakan kuliah daring misalnya, kemudian mahasiswa dari A bisa masuk ke B atau mempelajari di sana ya online B ke C dan seterusnya. Bagaimana kita bisa menstandarkan uh, materi sehingga itu sepadan? Uh, sering ada pembicaraan yang uh, di kami uh, belum ada jawabannya ya bahwa di Indonesia itu uh, ada kerjasama yang disebut sebagai permata di mana di encourage mahasiswa dari satu perguruan tinggi itu uh, belajar dari perguruan tinggi yang lain. Ya dari TP ke UI, ke UKM atau bisa juga ke swasta dan semacam itu misalnya. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah eh, apa yang menjadi motivasi seorang mahasiswa dari satu perguruan tinggi kemudian mempelajari bahan yang sama, yang mirip di perguruan tinggi yang lain. Apakah kemudian misalnya saja kadang-kadang sebagian dosen kemudian mempertanyakan bisa saja mahasiswa ingin mencari mudahnya mencari dari tempat yang lain yang secara assessment lebih mudah sehingga mendapatkan nilai bagus di sana nanti kemudian dikatakan oh saya sudah mengambil materi ini dari perguruan tinggi yang lain misalnya semacam itu. Jadi ada isu-isu yang kemudian menjadi uh, perlu didiskusikan dan di uh, apa? diklarifikasi terkait dengan uh, berbagai macam situasi uh, terkait dengan uh, pendidikan tinggi yang semacam itu. Nah, ini tadi uh, sudah di Bahas oleh baik Pak Anton maupun uh, Bu Juliana, ya, spesifik barangkali Pak Anton tadi tentang bagaimana kemudian perguruan tinggi uh, tertantang atau tersaingi dengan model-model pembelajaran secara online yang sudah semakin lama semakin matang, gitu ya, dengan biaya yang barangkali lebih murah, dengan kemudian konten yang barangkali lebih lengkap secara online, sehingga uh, memungkinkan orang dari manapun bisa belajar apapun, dan kemudian juga bisa mendapatkan degree di sana. Nah, ini menjadi uh, tantangan atau ancaman yang luar biasa bagi uh, kita semua yang ada di perguruan tinggi yang uh, menjalankan pendidikan secara uh, konvensional atau bahkan secara online sekalipun. Nah, eh uh, sedikit lagi barangkali saya tidak akan berpanjang lebar. Nah, ini ter terkait dengan pendidikan tinggi di tengah pandemi. Jadi pada dasarnya sebenarnya eh uh, disrupsi itu terjadi sebelum pandemi pada dasarnya tetapi ketika pandemi terjadi maka tidak ada pilihan bagi kita untuk kemudian berbondong-bondong untuk mengalihkan cara-cara pengajaran kita salah satunya adalah dengan perkuliahan secara online dan di ITB sendiri dan saya yakin di banyak perguruan tinggi yang lain di Indonesia dan mungkin juga di dunia sebagian besar melaksanakan kuliah secara daring bahkan ITB sendiri sejak Maret ya yaitu pertengahan semester yang lalu sampai berakhirnya semester dan awal semester satu bulan yang lalu sampai sekarang kita sudah full daring. Ya. Sementara ada kegiatan-kegiatan kuliah yang uh, khususnya lab yang tidak mungkin dilaksanakan secara daring itu kita pending sampai tidak tahu apakah kemudian nanti kira-kira uh, bulan November ketika situasinya mereda ya karena tidak semua uh, perkuliahan itu bisa didaringkan ya. Uh, yeah. maaf daring uh, online ya mungkin sebagian tidak well ya, istilah di Indonesia tentang uh, online itu bahasa Indonesianya adalah daring. Juga uh, persoalan infrastruktur uh, IT di perguruan tinggi ya. Jadi kalau dulu LMS kita kapasitasnya karena dipakai secara terbatas kuat, kemudian tiba-tiba 30 sekian ribu mahasiswa pada saat bersamaan kemudian uh, mengakses server itu uh, jadi, masalah belum lagi kalau kita bicara tentang jaringan internet di Indonesia, ya, baik itu secara kapasitas bandwidthnya, coverage-nya, ya, problem di biaya mahasiswa, dan seterusnya. Jadi, sangat banyak, bahkan akhir-akhir eh, ini sudah mulai muncul, nih, pertanyaan tentang eh, dari mahasiswa, ya, eh, tidak hanya di ITB, di banyak tempat yang lain, untuk apa saya membayar biaya kuliah mahal kalau saya tidak bisa menikmati ruangan dan lab-nya, gitu ya, karena semua kuliah online mereka berbondong-bondong kemudian meminta kompensasi. Nah, salah satunya melalui kompensasi bantuan kuota, sehingga kemudian banyak perguruan tinggi sebelum kemudian kebijakan menteri dilaksanakan sudah memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa supaya mahasiswa bisa mengikuti kuliah secara uh, online. Uh, kami pernah melakukan survei dalam rangka mengantisipasi dan memantau perkuliahan daring di, di, tempat kami. Memang tidak banyak yang mengisi, waktu itu hanya 108 mahasiswa terkait dengan fasilitas mahasiswa. ini menarik karena kalau di Indonesia barangkali tidak seperti di Arab Saudi yang semua tadi gratis ya Pak ya. Bahkan jangan-jangan dapat subsidi apa mungkin laptop atau apa barangkali ya buat mahasiswanya misalnya. Kalau di Indonesia kan semua dibiayai sendiri gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ini case-nya di ITB dan spesifik di fakultas kami, eh, di mana fakultas kami eh, kami percayai secara eh, apa teknologi kelihatannya mahasiswa lebih well prepared. Artinya kalau pertanyaannya adalah tentang apakah anda punya laptop atau desktop yang kuat untuk eh, melakukan eh, pembelajaran secara online ya, membantu melaksanakan pembelajaran secara online, video streaming dan lain-lain. Ini seharusnya yang kami menduga mungkin di fakultas kami ini yang paling siap begitu ya. Tapi itu pun ternyata masih ada sekitar 9% itu yang tidak mempunyai itu, ya. tidak mempunyai dengan spek yang cukup. Bahkan ada satu persen itu yang tidak memiliki laptop atau desktop. Nah, bisa dibayangkan, uh, Bapak Ibu rekan-rekan semua ya, Pak. Uh, kalau di ITB masih ada perusahaan seperti ini, bagaimana kawan-kawan kita yang ada di Indonesia bagian timur, ya, di tempat lain? Pasti prosentasenya akan jauh lebih uh, tinggi dugaan kami. Ya. Begitu juga terkait dengan lokasi tempat tinggal di uh, sekarang di mana mereka melakukan daring itu apakah ada jaringan internet itu ada sebanyak enam persen itu yang menyatakan tidak ada jaringan internet jadi kalaupun disubsidi kuota itu menjadi tidak berguna sehingga mereka harus pindah ke kota yang lain semacam itu hal semacam ini yang yang menarik untuk menjadi bahan kajian kalau uh, untuk case yang ada di Indonesia nah ini juga menarik saya cuplikan beberapa uh, komentar mahasiswa ini verbatim saya ambil dari uh, survei ya jadi bagaimana mahasiswa menyikapi perkuliahan yang lalu dan perkuliahan yang sekarang yang sepenuhnya online. Jadi misalnya di sini menyatakan metode kuliah yang sesuai yang diharapkan oleh mahasiswa. Mengingat ada beberapa mata kuliah hanya sekedar membagikan slide dan membaca sendiri. Nah, ini saya tambahi kuliah pada awal pandemi. Jadi menarik bahwa pada masa pandemi itu seorang profesor dan doktor ya atau profesor dan doktor itu bisa mati kutu lawan YouTuber Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena begitu menghadapi layar, kemudian kagok dan kemudian tidak bisa apa sefluens uh, seorang youtuber ketika menjelaskan sesuatu. Sehingga kemudian sebagian malah kemudian menghindari uh, kegiatan yang semacam ini kaget gitu ya. Sehingga membagikan hanya slide. Silakan mahasiswanya uh, membaca slide dan nanti diskusi lewat WA atau apa itu masih terjadi ya di awal-awal pandemi ketika uh, dilaksanakan kuliah online secara mendadak kemudian cepat bosan dan mata cepat lelah. Ini eh, saya pikir fenomena yang yang berbeda ketika dibandingkan dengan kuliah offline. Juga yang banyak didiskusikan adalah kasus adanya pencotekan. Tadi Bu Juliana juga menyampaikan bahwa bahwa eh, masalah kejujuran ini jadi jadi satu persoalan. Eh, beberapa dosen sudah mencoba menggunakan eh, aplikasi semacam toptail yang bisa mengcapture halaman mahasiswa sehingga kalau dia chatting melalui halamannya atau melakukan browsing ke Google ketika tidak diperkenalkan browsing misalnya itu akan di report ke servernya tetapi itu pun mereka punya seribu satu cara untuk kemudian mengelabui aplikasi sehingga akhirnya tetap bisa melakukan pencontekan dan berbagai macam hal yang lain ya tugas bersama itu jadi masalah karena dikerjakan secara online menjadi sulit gitu ya. suasana kelas Menjadi susah fokus, ya, susah kelas online, ya. Kemudian, eh, yang lain lagi adalah problem di kalangan mahasiswa adalah salah satu problem yang dialami pada semester lalu adalah terlalu banyak platform, ya. Jadi, di kami di ITB, misalnya, dibebaskan dosen menggunakan platform apa saja, dan kita menggunakan tiga, paling tidak yang saya ketahui, yaitu MS Team, kemudian Google Meet, dan eh, Zoom. Tiga-tiganya dipakai, dan ini eh, menyebabkan mahasiswa kemudian menjadi. Eh, bingung karena banyaknya platform. Jadi ada banyak isu-isu yang menarik yang bisa kita pelajari untuk kita temukan bagaimana solusinya dalam konteks pembelajaran secara online ini. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan, Bu Kamila dan Bapak-Ibu semuanya, rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Saiful Akbar memang permasalahannya jadi rumit ya pak. ini kalau kalau uh, apa namanya asesor untuk mau meng, me, membuat asesmen kampus ini juga kebingungan ya pak ya. betul bu harus online juga ini asesmennya. iya kemudian apa namanya kinerja dosen dosen juga bingung juga karena kan apa namanya ngajar pun juga online kan. Um, memang apa namanya um, permasalahan-permasalahan yang ada di di Indonesia terutama memang disparitas akses ini tidak hanya masalah akses internet tetapi juga budaya juga. Saya juga termasuk mengalami juga bagaimana di awal-awal pandemi juga kaget juga. Kayaknya lebih pinteran mahasiswa saya untuk jadi apa namanya? untuk jadi YouTuber ketimbang dosennya. Jadi lebih lebih kagok ini dosennya untuk menjadi YouTuber. Uh, mungkin kita akan langsung kepada sesi diskusi ya, uh, sesi tanya jawab yang karena ini sudah menunjukkan kalau di Indonesia waktu Indonesia bagian barat sudah menunjukkan pukul lewat menit. Jadi mungkin kita akan buka satu sesi untuk diskusi. Saya ini, saya mohon maaf ini karena terlalu menarik untuk saya potong tadi, jadi ini agak-agak molor. Uh, mungkin silakan Bapak Ibu yang mungkin ada. Ingin mengajukan pertanyaan langsung, saya persilahkan. E, mungkin bisa langsung raise hand atau bisa langsung unmute e, mikrofonnya. Mbak, baik-baik. Boleh bertanya ya? Boleh silakan. Siapa ini? Putrias. Oh, silakan Putrias. Ya, baik, terima kasih. Silakan, saya. Saya kebetulan eh, mengajar nih sudah berapa berjalan 6 bulan ya kalau dengan pasta itu. Jadi, eh, mungkin sharing ya, Pak, gimana teknisnya tuh yang pertama. Jadi, eh tadi yang disebut oleh Pak Saiful Akbar yang ngajar anak milenial tuh kan aduh ribuh gitu ya sampai teman-teman saya pada pengen pensiun Pak yang sepuh-sepuh itu bingung itu oh, aku mulai si jiwa gitu karena rumit gitu ya wah aku nggak bisa kalau mana sistem presensinya ada konvensional ada manual ada nanti disetel terlambat begini dijelaskan saja itu sudah sesuatu yang rumit sekali nah eh, kesulitan yang pertama itu soal transfer nilai ya di dalam eh, pembelajaran kita ini mohon eh, sharingnya dari Bapak Ibu sekalian para narasumber yang kedua nih kalau di Indonesia itu kan eh, muridnya ini hanya menampilkan foto nih Pak kayak saya gitu alasannya jaringan memang tempat saya jaringannya lagi bagus kalau pakai video saja gitu kalau pakai video tuh lebih boros ya. Terus eh, mahasiswa memilih dengan cara seperti ini. Tapi di kelas saya kalau nggak kelihatan tuh saya nggak bisa melakukan interaksi. Jadi termasuk pelanggaran disiplin kecuali ada permohonan khusus. Nah, eh, bagaimana eh, soal interaksi ini ya? Mungkin pengalaman dari bapak ibu itu seperti apa? Yang ketiga berkaitan dengan kan ujiannya juga daring ini ya. Pak. Meskipun di saya ada sikap, ada kompetensi, tapi memastikan bahwa mereka mengerjakan sendiri itu juga ya memang wajahnya menghadap video, tetapi kan kita tidak tahu persis gimana, tidak ada deteksi alatnya. Nah kemudian yang lain soal tadi, persiapan digital dari apa kampus sendiri, Alhamdulillah kalau di tempat saya Pak di UI itu malah pendaftarnya naik sampai 150 persen dari biasanya dan kita bisa mengambil 130 persen dengan alasan nanti khawatir pada berhenti di jalan gitu ya dalam proses kuliah. Jadi kami termasuk beruntung mungkin perguruan tingginya dan kalau sampai akhir tahun ya kita masih aman tapi kalau setelah ya sampai mahasiswa nih tahun depan 2021 semester e, ganjil itu ya masih aman gitu. Nah artinya kan di Jogja sudah banyak nih mulai terjadi konflik yayasan dengan dosen ya karena situasi pandemik yang e, banyak yang hanya 25 persen ya muridnya ada yang 10 persen dan lain sebagainya. Nah ini e, kalau pikiran dari Bapak-Ibu sekalian seperti apa ini karena tadi kalau di PTS di Jogja aja dari 104 dulu 185 terus Krismon itu 98 jadi 114. Nah, ini enggak tahu jadi berapa kalau kemarin dihitung katanya hanya 7 dari 114 yang mungkin akan eksis. Nah, bagaimana nih masa depan pendidikan tinggi khususnya yang PTS? Terima kasih Mbak Kamilah. Baik, terima kasih Putri. Uh, mungkin uh, uh, apa namanya kita ke pertanyaan yang kedua sekalian ya uh, Prof ya uh, biar biar mungkin dari para narasumber silakan mau, apa namanya bisa di apa namanya bisa dicatat di highlight ya uh, pointer yang disampaikan oleh Putri ya uh, ini ada satu pertanyaan yang ada di chatbox. Uh, dari Desi Fajarwati, selamat malam Mbak Desi. Uh, ini pertanyaan ditujukan kepada Profesor Juliana. Mau tanya, saya pernah membaca artikel bahwa Google mau membuat kampus daring online selama 45 jam dan menghasilkan ijazah setara S1. Apakah itu bisa berlaku untuk wilayah Indonesia dan bagaimana keberadaan kampus yang sudah megah berdiri? Kemudian, pertanyaan kedua masih dari Mbak Desi: bagaimana metode pembelajaran yang tadi disampaikan Profesor Juliana berlaku di siswa dan siswi? Ini dua pertanyaan pada sesi kita kali ini. Mohon mungkin bisa ditanggapi dari para narasumber. Dari pertanyaan Bu Trias dulu, saya persilahkan Profesor Anton untuk bisa menanggapi. nah sebenarnya menarik ya diskusinya. Saya juga menyimak narasumber semua bagus-bagus semua ya. Jadi ilmu-ilmu baru yang bisa didapatkan di sini itu alhamdulillah. Jadi ini juga dari Bu Trias ya dari mana UII ya. Alhamdulillah. Jadi sistem penilaian ini memang tadi pun sedikit sudah disinggung oleh Pak Saiful ya terkait dengan dan kalau bidang-bidang tertentu memang tidak sulit ya, seperti IT computingnya, mungkin teknik juga gitu. itu tidak sulit karena ada mekanismenya. Kalau di King Abdulaziz kita menggunakan blackboard ya, blackboard untuk learningnya, jadi pakai ultra virtual learning. Ya begitu bandwidthnya nggak cukup, tadinya yang yang blackboard learning biasa terus diupgrade menjadi menjadi ultra ya ultra virtual jadi langsung untuk kapasitas karena populasi mahasiswa kita hampir 70.000 kan jadi begitu akses pada jam-jam tertentu kan pada awalnya langsung langsung macet itu jaringan pada pertama pertama kali kita berubah menjadi online karena universitas ini kan bukan universitas berbasis online ya ada program-program online tapi tidak semuanya online jadi macet lah. Tapi dalam waktu seminggu mereka sudah beli aplikasi baru di upgrade yang ultra, ultra blackboard dan itu bisa mengcover segitu banyak akses pada waktu yang sama. Dan alhamdulillah jalan lancar semua sampai kepada absensi ya sistem ujian kita bisa create online semua di aplikasi itu. Ya cuma memang memang ada kendala itu adalah menyesuaikan antara requirement yang dari akreditasi ya karena kita juga akreditasinya pakai standar yang abet ya. Abis itu ada kriteria-kriteria, jadi ya terpaksa kita ada beberapa yang harus diadjust, di justifikasi ya. Ya karena tidak semuanya bisa dicapai dengan kondisi seperti ini. Ya, maka dari itu pada semester kedua ini <tuh> tahu bahwa semester satu kita tidak siap karena karena pergantian antara online dan offline itu sudah berjalan yang yang offline-nya sudah berjalan di kelas tiba-tiba kita harus online gitu sehingga kan banyak perubahan penyesuaian kita tidak dari awal di setup tuh untuk apa online tapi semester ini disiapkan dengan lebih baik jadi kampus mengeluarkan protokol ya mengeluarkan satu apa namanya panduan ini saya share di screen Kel kelihatannya kelihatannya kelihatan enggak screen bisa lihat bisa bisa sudah bisa bro sudah ya nah, sudah baik jadi ke kampus kemudian mengeluarkan satu guidelines yang untuk save back to the university ya untuk akademik ini pakainya hijri ya 1442 jadi 2020 2021 kan nah, ini jadi mulai yang sekarang ini bulan Agustus kemarin ya kita yang tiga, yang penilaian 30 saja online. Online kita dikasih jatah 30 persen. Ya. Yang 70 persennya adalah offline. Jadi nanti mid semester dan ujian akhir akan dilakukan di kampus dengan protokol tertentu. Ya, ini sudah sudah di set up semua nya di sini. Ya, jadi sudah di sudah ditetapkan bagaimana step-step untuk mahasiswa, bagaimana staf akademik, bagaimana penggunaan penggunaan lab, klinikal dan sebagainya, Nah, semua sudah di setup. Kebetulan saya tim penyusun jadwal, jadi kapasitas ruangan tinggal 40 persen. Ini yang bikin pusing juga, gitu. Karena ujian harus dalam kelas, sementara ruangannya hanya kapasitasnya tinggal nggak nyampe separuh. Otomatis distribusinya semakin lebar, harinya semakin panjang untuk ujian gitu. Dan juga dalam waktu yang sama kan kita mengurangi crowd ya. menguranginya apa crowd ya. dalam satu kelasan itu pun harus diplot. Ya, ya ini memang memerlukan waktu gitu untuk men-setup. Ya kebetulan kita sudah policy dari kementerian. Jadi kira-kira akhir Oktober nanti kita akan ada tetap muka tapi ujian untuk ujian aja ujian mid. Kemudian akhir Desember untuk ujian akhir. Tapi untuk ujiannya saja kelasnya semua online. Karena memang kita kemarin ada kesulitan terutama untuk bidang-bidang tertentu untuk mencapai kami uh, itu standar akreditasinya itu jadi pada semester yang lalu kita merasa oke okay lah itu eksepsional jadi nanti dibuat justifikasi yang semester ini kita coba semaksimal mungkin supaya learning outcome-nya bisa tercapai salah satunya itu jadi ini universitas mengeluarkan mengeluarkan guidelines ya jadi untuk kembali ke kelas tapi hanya hanya untuk ujian saja sampai ke bagaimana kita download aplikasi karena ada aplikasi-aplikasi yang yang untuk mengontrol kesehatan posisi dan sebagainya. Jadi mahasiswa itu untuk apa? Social distancing itu nanti bisa dikontrol. Itu bisa ketahuan. Ini mahasiswa ini terlalu dekat dengan yang lain gitu kan. Posisinya dan sebagainya. Kemudian nanti kesehatannya juga dia harus cek juga harus melaporkan di dalam aplikasi itu. Nah, ini semua sudah tercatat di sini jadi kita tinggal mengikuti saja guideline-nya. Nah, terutama yang untuk clinical ya, specialized workshop ya, skills and training classes ini memang ya terpaksa conducted at university campus. Jadi mau nggak mau memang harus datang ke kedokteran misalnya. Karena kita ada fakultas kedokteran dan kedokteran gigi. Jadi ya, di King Abdul Aziz ini ada sekitar 25 fakultas. Ya, jumlah mahasiswa hampir 70 ribu. Jadi memang ya terpaksa memang harus beberapa fakultas harus harus datang. Kalau yang bisa full online nggak ada masalah. Tapi kalau yang tidak ya kita harus mengeluarkan guideline seperti ini. Nah, kemudian untuk postgraduate student bagaimana, ya sudah semua sudah di set up sedemikian rupa sehingga kita tinggal mengikuti saja protokolnya. Nah, sementara visiting student kita tidak menerima, jadi tidak ada student exchange untuk tahun ini. Semua hanya student dari sini saja atau dari kampus yang lokasinya dekat di sini. Kalau yang lain tidak bisa. Tapi intinya guideline itu sudah ada sehingga kita bisa menjalankan insya Allah nanti sebagian besar bisa tercapai learning outcome-nya. Nah, saya saya belum tahu nanti kalau di Indonesia yang cocok seperti apa karena mungkin uh, bisa saja masalah lokasi ya karena uh, mahasiswa juga tinggalnya apa namanya uh, tidak merata di satu tempat gitu tersebar kemana-mana gitu jadi agak mungkin agak banyak lebih banyak kendala gitu daripada kalau di Arab Saudi. Nah, ini yang terkait dengan sistem ya. Jadi kita menggunakan penilaiannya pun online sudah ada. Jadi nanti kalau kalau ujian bahkan kita bisa tahu dia itu ujian dia hadir atau enggak, kalau dia sudah submit atau belum. Nah, cuma model-model soalnya yang harus sedikit diubah karena kan ya otomatis banyak analisis gitu, banyak materi-materi yang tidak bisa di kontennya di harus berpikir sendirilah bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, itupun kan kadang-kadang tidak bisa disesuaikan dengan learning outcome gitu. akhirnya semua banyak analisis padahal ada sebagian yang harus pemahaman gitu. ini satu oke okay. kemudian yang kedua terkait dengan ya, tadi saya sedikit menyinggung memang ini memang yang satu dilema ya karena saya baca juga di satu media ya terutama di Jogja itu. 80 persen mungkin universitas tidak bisa bertahan dengan kondisi seperti ini sampai akhir tahun 2020. Ya, 80 persen terutama perguruan tinggi swasta ya. ya. Jadi hanya 20 persen saja. Tadi sudah disebutkan Bu Trias juga malah mungkin hanya bunga hanya tujuh. Ya, memang ini harus bekerja keras ini, berpikir lima. Pak tadi malah meningkat. Tapi di satu sisi, kampus saya seperti kanibalisme Dia pindah saja ke sana, yang ini turun. Gitu. Dia pindah dari kampus ini, yang ini turun. Gitu. Jadi terfokus pada ini. Mungkin mahasiswa akan melihat infrastrukturnya cukup memadai ya, untuk melakukan aktivitas online gitu, dengan kondisi seperti sekarang ini. Jadi itu salah satunya, tentu banyak faktor lain ya, selain daripada itu. Nah, dan memang kondisi sekarang, ya, kalau untuk PTS-PTS mungkin uh, pemerintah salah satu yang diharapkan, tapi saya tidak tahu juga bagaimana kemampuan pemerintah dalam hal, hal ini untuk memberikan subsidi ya, kepada kampus-kampus yang yang mungkin mengalami dampak cukup cepat ya dari pandemi ini. Karena pemerintah juga harus memperhatikan perguruan tinggi negeri juga gitu. Prioritasnya kemudian baru perguruan tinggi-perguruan tinggi lain. Perguruan tinggi ya, jadi saya nggak tahu apakah bisa dilakukan konsorsium ya antara karena masing-masing yayasan kan punya independen ya, masing-masing ya, berdiri sendiri. Mungkin kalau dilakukan mer merger itu merging juga tidak mudah prosesnya kan. Jadi beberapa kampus yang ini kemudian jadi satu pembelajarannya jadikan konsorsium, nah, itu juga tidak mudah prosesnya. Jadi saya sendiri tidak tidak punya solusi yang jitu untuk hal seperti ini karena ini memang sudah di luar di luar jangkauan kita sebetulnya. Kita tidak ada yang mengharapkan situasi seperti ini kan? Ya kalau kalau kayak di Arab Saudi seperti tadi saya sampaikan memang semua disupport pemerintah asalkan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di sini sedikit tidak banyak semua kebanyakan negeri dan semuanya disupport pemerintah yang kuliah gratis dan dibayar malah dapat uang saku jadi sebelum pandemi itu mahasiswa sudah dapat uang saku apalagi sekarang mungkin ditambah lagi gitu dari dulu memang yang sekolah itu dikasih uang yang kuliah dikasih uang saku semuanya gratis gitu. ya kondisi pandemi mungkin ada lagi subsidi lain gitu. nah itu itu saja ya jadi yang terkait strategi saya juga sebetulnya tidak punya satu kiat khusus gitu terkait hal ini itu untuk menghadapi terutama dari segi manajemen ya manajerial karena ini kan menyelamatkan perguruan tinggi ya yang yang menghadapi dampak sangat besar gitu akibat dari pandemi ini terutama kurangnya mahasiswa yang masuk ya baik itu dari saya terima kasih assalamualaikum ya Bu Kamilia ya, mungkin bisa di ya dilanjutkan ya. Iya. Nah, terima kasih Profesor Anton. Sebelum apa namanya sebelum melanjutkan ke Profesor Juliana, mungkin sekalian nyambung ini pertanyaan ditujukan ke Profesor Juliana juga ya. Jadi dari pertanyaan tadi yang disampaikan Mbak Desi dan juga dari Butrias tadi, mungkin dari pertanyaan Butrias, ini ada pertanyaan bagaimana sih cara menghemat kuota ini. Kemudian juga ada pertanyaan juga. Uh, tadi yang menarik tentang avatar tadi ya Bu Juliana ya, apakah di Lancaster University ini semua dosen punya skill pakai avatar dalam mengajar? Jadi mungkin ini pertanyaan penyambung di samping pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Bu Trias dan juga Mbak Desi tadi. Uh, silakan Bu Juliana. Terima kasih. Jadi uh, kalau yang mengenai avatar itu, itu itu saya waktu itu ngajar. Di Second Life itu waktu itu saya masih S3 di NUS. Dan mereka juga memang waktu itu tuh lagi ada trial untuk uh, tutorialnya di Second Life. Nah, kalau di Lancaster itu kita onlinenya tuh nanti bakal pakai Microsoft Teams. Microsoft Teams ya berarti nggak pakai avatar, itu bukan virtual world. Jadi kita bakal, ya mirip kayak Zoom aja. Um, cuman nanti bakal ada beberapa, uh, jadi... Kita tuh akan memanfaatkan juga small online classes. Jadi, tadi kan tadi juga dibilang bahwa sekarang kita online. Jadi, sebenarnya kita tuh bisa banyak mahasiswa yang ikut kelasnya. Tapi, kalau kita mikirkan dari interaksi, dari learning experience-nya, semakin banyak mahasiswa itu semakin nggak terkontrol oleh dosennya, dan interaksinya juga akan semakin sulit. Jadi kalau di Lancaster, strateginya adalah terutama untuk yang S1 ya, terutama untuk yang S1, itu nanti bakal ada uh, lecture yang semuanya hadir, dan kemudian bakal ada kelas-kelas kecil. Jadi di-slice di, di jadi beberapa grup untuk supaya dari segi learning experience-nya itu bisa dapat, interaksinya itu bisa dapat, mahasiswanya bisa ngerti. Dan kita bakal pakai banyak GTA, GTA itu Graduate Teaching Assistant untuk handle small group tersebut, GTA-nya harus berkoordinasi dengan dosennya. Jadi, itu untuk supaya bisa ada interaksi. Memang nggak akan sulit kalau misalnya di kelas yang besar mau interaksi, itu bakal sulit. Tapi kalau kita slice kelas kecil-kecil sesudah yang kelas besar, itu akan lebih baik. Kalau saya sendiri, saya ngajarnya di S2. S2 itu di UK itu yang saya bilang kan hanya satu tahun. Jadi beda dengan undergraduate. Nah kalau saya sendiri caranya gimana? Ya saya tidak akan expect bahwa waktu saya ngajar itu interaksinya akan seperti yang saya mau. Karena ya, tadi seperti dibilang tadi kalau mahasiswanya matiin video, ya saya nggak bisa lihat dia di situ atau nggak di situ, saya nggak tahu kan. Saya ngomong dia ke toilet, saya nggak tahu. Jadi uh, susah juga. Saya kalau mau nanya kalau di kelas saya mau nanya saya tinggal itu yang pakai baju merah apa jawabannya ini. Kalau yang sekarang kan nggak mungkin bisa. Nah, gimana cairannya supaya saya bisa make sure bahwa sudahlah interaksi bahwa mereka tuh ngerti apa yang saya ajarin, dan bahwa, dan sekaligus juga bahwa, oleh oke, okay, kalau S2 itu ya, kita kebanyakan S2, modul S2 di Lancaster, di LAMS itu ya, itu bukan exam, kita assignment, assignment base. Jadi, untuk make sure bahwa mereka bisa bikin assignment, dan untuk juga kalian make sure bahwa assignment itu mereka yang bikin sendiri, bukan orang lain yang bikin. Jadi cara yang saya bikin adalah nah, uh, saya tuh ngajar dari week 1 sampai week 5. Jadi di 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 krem di 5 minggu. Nah, di minggu ke-4 itu saya ada um, ada small groups untuk konsultasi assignment. Jadi benar-benar langsung to the point gitu. Ini assignmentnya. Jadi assignment-nya itu itu mesti merangkul semua key topics di modul itu. Jadi, waktu small groups konsultasi assignment itu, saya bisa tahu, oh ini dia kurang ngerti ini, yang itu dia kurang ngerti ini. Nah, sudah itu, saya untuk make sure bahwa um, mereka bisa, uh, kita bisa kasih namanya formative feedback. Jadi, misalnya assignment itu deadline-nya minggu ke-10 misalnya. Saya selesai ngajar minggu ke-5. Minggu ke-6, jadi saya bagi assignment-nya itu ada dua part, part 1 dengan part 2. Okay? Minggu ke-6, mereka semua harus submit part 1 itu akan saya baca, akan saya kasih feedback, individual feedback, tapi nggak akan saya mark, nggak akan saya grade. Nah, sesudah saya kasih feedback, mereka bisa revise. Mereka bisa revise itu part 1, karena part 2-nya itu akan bergantung ke part 1. Mereka revise part 1, kemudian mereka bikin part 2, minggu ke-10 mereka submit. Itu baru saya baca semua dan saya kasih nilai. Kalau nggak kayak gitu akan agak susah karena semuanya sekarang online. Kalau offline kan mereka bisa datang ke kantor ketok-ketok apa kayak gitu nanya. Kalau misalnya online kita mesti uh, kreatif dalam hal me, me, apa, memberikan assignment dalam hal timingnya untuk formative feedback. Nah kemudian mengenai uh, pertanyaan yang mengenai um, bisnis mengenai strategi dari universitas agak susah ya untuk bisa Uh, saya kasih input, terutama kan saya di UK, kalau di Indonesia mungkin agak beda sistemnya. Um, mungkin kalau bisa mungkin kalau bisa saya kasih oke, okay, saya bisa kasih example. Um, misalnya Lancaster itu dia ada partnership, ada teaching partnership dengan Ghana, Ghana di Afrika. Jadi, instead of dosen-dosen uh, yang tadinya harus ke Afrika pada waktu-waktu tertentu untuk mengajar, sekarang semuanya online dan menurut salah satu dosen yang ngajar online untuk mahasiswa di Afrika justru um, dia merasa is okay, everything goes well gitu. Jadi bisa aja kan untuk bisnis strateginya dari universitas misalnya mereka ada ada program yang cross university misalnya. Justru itu lebih bagus kan? Jadi mahasiswanya tuh dapat degree dari dua university. Mereka bisa share the risk, mereka bisa share the exposure. Mereka bisa share infrastruktur, mereka bisa share dosen, mereka bisa lebih berkolaborasi lagi. Itu mungkin uh, ide-idenya saya. Kemudian, pertanyaan yang mengenai mengenai tadi, Google ya? Oke, okay, Google itu yang, yang setahu saya, dia itu uh, ada online courses, tapi itu untuk professional career certificates. Jadi, itu bukan S1, itu professional certificates. Misalnya, dia ada professional certificates with uh, Python. Python itu salah satu program language. Bisa belajar 100% online, free, dia kasih professional certificate. Tapi saya belum pernah dengar bahwa dia akan mengarah ke undergraduate certificate. Jadi saya nggak begitu uh, tahu mengenai itu, saya belum dengar mengenai itu. Kalau menurut saya, Google strategis, sekarang ini Google di UK, saya nggak tahu di negara lain, itu dia juga udah masuk ke universitas-universitas untuk uh, kolaborasi uh, ngajar atau dia kasih short courses gitu ke mahasiswa. Karena apa? Karena dia kan butuh talent pool untuk dia sendiri. Jadi kalau misalnya dia kayak gitu kan, dia bisa uh, create talent pool untuk biasanya dia begitu lulus, mahasiswanya itu bisa dia rekrut dia bisa seleksi dari awal mahasiswanya. Jadi kalau saya pikir sih kenapa nggak digandeng aja, untuk kolaborasi lebih lanjut. Uh, implikasi metode pengajaran yang saya present itu saya udah kasih tahu. Uh, avatar tadi juga saya udah kasih tahu. Bagaimana caranya untuk menghemat kuota? Ya, enggak Saya juga kurang tahu ya gimana cara jawabnya, gimana cara untuk menghemat kuota. Um, mungkin saya bisa jawab dari apa yang terjadi di UK. Jadi apa yang terjadi di UK? Ya apa yang terjadi di UK adalah kita di UK itu banyak international students. International students masalahnya kalau kita ngajar online mereka beda jamnya. Kayak seperti sekarang ini di Indonesia udah malam di UK masih sore di tempat lain yang misalnya atau pagi. Jadi mereka yang saya tahu Lancaster University dengan Manchester University dengan University apa yang satunya lagi mereka charter pesawat. Mereka charter pesawat untuk bawa mahasiswa ke UK lewat Manchester Airport. Mahasiswanya kemudian masuk ke student accommodation di setiap university. Otomatis masuk ke student accommodation setiap university, mereka nggak bayar kuota sendiri kan? Mereka wifi pakai wifi-nya university. Mengenai resilience-nya university yang mesti make sure wifi-nya itu resilient buat mereka bisa ikut online. Mengenai social interaction-nya mereka dapat juga Walaupun mereka bubble-bubble gitu, jadi ada kayak bubble, mereka hanya bisa berinteraksi dengan ini-ini aja. Environment-nya mereka dapat juga, karena kan mereka udah di sini. Jadi kira-kira seperti itu uh, jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Juliana atas uh, tanggapannya. Memang menarik sekali ya masalah kuota ini jadi beban untuk semuanya. eh uh, apa beberapa waktu lalu saya mau sharing sedikit ya ini mungkin boleh diizinkan sebentar sebetulnya kalau kuota itu kemarin ada ada kawan kami di kampus itu yang yang bilang ke mas saya kuota yang dihabiskan zoom per jam itu sekitar 810 sampai 2,4 GB per jam terus kuota yang dihabiskan Google Meet itu 225 MB sampai 1,4 4 GB per jam Cuman kalau di Google Meet itu ada pengaturan jadi bisa di bisa di apa namanya bisa dihitung-hitung kira-kira untuk segitu itu kira-kira kuotanya berapa? Tapi setidaknya kan ada subsidi dari uh, Mas Menteri ya yang saat ini subsidi kuota yang itu dari Telkomsel dan juga XL pun juga ada paketnya itu yang untuk paket uh, dosen atau juga paket mahasiswa. Uh, mungkin kita akan ke Pak Saiful Akbar. Uh, Mohon bisa menanggapi pertanyaan dari Butrias tadi. Uh, Pak Saiful uh, ada ya? Kamila, ya. Tadi ya pertanyaannya empat ya terkait dengan transfer nilai. Ini maksudnya transfer nilai-nilai atau transfer nilai ya? Saya nilai nilai, nilai, nilai dengan nilai itu. Nilai-nilai ya. Yeah. Karena ada juga value, transfer nilai dari pengabdian. Value ya. value. Nah, value. Value ya. Kemudian, masalah interaksi dengan video online, kemudian ujian daring, dan persoalan tadi, ya, masalah kuota mahasiswa yang bisa jadi mahasiswanya kemudian berkurang khususnya. Uh, terus terang, untuk yang masalah transfer value ini, uh, saya, saya blank, Bu, ya, jadi sama. Itu persoalan yang mendasar karena ketika kita berinteraksi langsung dengan mahasiswa, bertemu di kelas, dan seterusnya itu apa gesture kita itu akan terlihat sementara kalau di online itu terbatas ya meskipun tentu saja uh, terbatas bukan berarti tidak sama sekali ya artinya uh, bagaimana kita mau, apa, memberikan perhatian kepada ketepatan waktu misalnya ya kemudian bagaimana kita apa merespon mahasiswa itu juga salah satu transfer value ya merespon pertanyaan lewat online seperti itu jadi uh, jelas banyak berkurang kesempatan untuk mendapatkan value tetapi eh, karena daring ini sebenarnya bukan pilihan ya tetapi sudah menjadi konsekuensi yang harus diambil sehingga dalam keadaan terbatas apapun ya eh, itu dicoba untuk dilakukan ya dengan berbagai macam eh, cara termasuk ketika eh, perkuliahan ini eh, saya selalu sampaikan kalau ke mahasiswa atau kepada dosen bahwa kuliah daring ini tidak mungkin menggantikan kuliah luring atau offline 100% tapi kita bisa membayangkan bahwa eh, sejak dulu pilot itu tidak mungkin langsung offline. Dia harus daring dulu, dalam arti dia harus latihan melalui simulator. Ketika dia sudah cukup fasih dengan simulator, barulah dia kemudian offline menggunakan pesawat betulan. Kira-kira nah, kuliah online kita itu eh, idealnya, kalau nanti pasca pandemi itu akan merupakan kombinasi, dan bukan eh, online penuh karena ada banyak sekali aspek yang kemudian jadi jadi hilang. Nah, terkait dengan keterbatasan interaksi melalui video, memang jadi satu persoalan. Sebagian dosen kemudian mewajibkan minimal mahasiswa mencantumkan profile picture yang sesuai dengan dengan wajahnya begitu ya. Tetapi kadang-kadang juga ada saat di mana ketika dipanggil namanya mahasiswanya diminta untuk menunjukkan video karena mahasiswa sering alasannya adalah tidak punya kuota untuk terus-menerus mengonkan videonya menjadi mahal secara biaya. Tapi ini juga menjadi tantangan seperti yang tadi mungkin disampaikan oleh Profesor Juliana ya bahwa sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengembangkan sistem-sistem yang bisa semakin meningkatkan apa imersif dari proses learning ini ya termasuk interaksinya. Jadi contoh yang menarik meskipun ini saya yakin itu masih dalam apa ya skala lab ya karena saya tidak terbayang bagaimana nanti itu kalau kemudian semua pakai apa kalau di informatika atau komputer itu ada head mounted display yang seperti halnya orang main game itu sehingga kemudian kita merasa di kelas ya tapi itu akan mengarah ke sana bisa jadi jadi misalnya semua mahasiswa menggunakan kacamata yang untuk biasanya untuk virtual reality dosen juga begitu dan akhirnya interaksi menjadi semakin immersive ya kita seakan-akan berada di ruangan dan kemudian saling melihat aktivitas masing-masing dan dugaan saya itu nggak akan jauh perkembangannya sebentar lagi mungkin sudah mulai muncul fenomena-fenomena semacam itu. Jadi eh, dengan keterbatasan yang ada meningkatkan interaksinya. Untuk ujian daring eh, di beberapa learning management system itu difasilitasi eh, metode misalnya pengacakan soal. Tapi pengacakan soal ini biasanya eh, membantu kalau eh, apa eh, proses ujiannya itu banyak yang misalnya multiple choice gitu ya tapi kalau pilihan ya sebenarnya bisa juga diajak apa IC ya bisa juga diajak tapi sebenarnya tidak diajak pun sebenarnya membuat masalah lebih ya apa lebih sulit untuk untuk saling contekan ya atau saling kirim apa message ke temannya tapi ada juga aplikasi yang tadi saya sampaikan ya yang disebut sebagai top tel atau mungkin banyak aplikasi yang lain itu yang bisa mengcapture aktivitas window atau layar dari mahasiswa. Namun ini juga bukan sesuatu yang 100% mujarab karena mahasiswa bisa membuka jajat lainnya untuk komunikasi satu sama lain semacam itu. Ada ide-ide misalnya menyatakan bahwa ujian online dan nanti akan dilakukan sampling untuk ditanya secara sinkronus untuk menunjukkan bahwa mahasiswa dengan jawabannya itu adalah jawaban dia sendiri. Tentu saja jawaban yang sifatnya isian ya, tulisannya semacam itu meskipun dalam kenyataannya itu akhirnya memberatkan dosen juga ya untuk satu-satu menanyai mahasiswa tapi eh, dijadikan semacam strategi untuk eh, dalam tanda kutip semacam mengancam mahasiswa kalau nanti nggak mengerjakan ujiannya sendiri itu nanti akan ketahuan ketika disampling semacam itu itu juga usaha-usaha yang dilakukan nah kalau terkait dengan eh, disrupsi yang kemudian menyebabkan perguruan tinggi ini semakin kehilangan Eh, apa, mahasiswa memang eh, salah satu caranya tadi sudah disampaikan oleh Bu Juliana itu memang kerjasama dengan perguruan tinggi lain dan dan industri. Jadi memang industri-industri eh, eh, khususnya ya kalau di dunia kami barangkali lebih lebih sederhana dalam tanda kutip persoalannya karena bagaimanapun industri eh, teknologi informasi ini sangat membutuhkan talent-talent baru gitu ya sehingga mereka sangat konsen terhadap eh, perkembangan perguruan tinggi dalam mendidik. Eh, apa ahli-ahli di bidang IT sehingga sangat banyak perusahaan e-commerce, perusahaan semacam Google, Alibaba, eh, beberapa perbankan pun itu kemudian eh, mencoba bertemu dengan pihak akademik untuk menawarkan kerjasama bagaimana supaya kuliah tetap berjalan ya apalagi dengan skema kampus merdeka. Jadi eh, bisa eh, bekerja sama dengan industri atau bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang eh, akhirnya nanti membentuk double degree atau Join degree dan yang lain-lain, semacam -lain. itu, tapi uh, itu juga bukan sesuatu yang uh, akhirnya 100% bisa mengatasi persoalan, ya. Tapi, paling tidak, meminimalisir uh, dampak yang ada. Jadi, uh, ya, baseline-nya adalah bahwa sebenarnya tidak ada solusi yang memuaskan di era yang seperti sekarang, tetapi paling tidak kita bisa menjaga supaya situasinya tidak berkembang menjadi sesuatu yang sangat buruk, gitu ya. dengan berbagai macam usaha tadi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Kamila, Putri, dan Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih ya Pak Saiful atas tanggapannya. Ini memang menarik sekali bagaimana kampus itu memang harus selalu melihat dari berbagai angle, angle ya untuk supaya bagaimana disrupsi ini bisa dipersiapkan dengan baik oleh Kampus-kampus yang ada di manapun. Mungkin ini karena sudah cukup malam kalau di sini, kalau di waktu Indonesia bagian barat dan kita sudah agak molor dari waktu yang direncanakan semula. Mungkin sesi ini mungkin akan kami cukupkan satu sesi. Untuk selanjutnya bisa. Bapak Ibu sekalian para hadirin yang yang ada di sini bisa bisa berkorespondensi langsung dengan para narasumber kita yang itu ada informasinya di laman reduket bisa diakses di, di situ semuanya jika ingin uh, mungkin bertanya untuk lebih lanjut uh, sebelum <coughs> sebelumnya uh, saya ingin meng, uh, meminta dari para narasumber untuk memberikan sedikit closing statement dari dari diskusi kita malam ini siang atau pagi ya di uh, jadi saya minta mungkin kita mulai dari Pak Anton sekitar 1-2 menit the closing statement Profesor Anton silahkan kemudian dilanjutkan dengan Bu Juliana dan juga Pak Saiful uh, silakan Prof Anton baik terima kasih jadi diskusi yang menarik nah, akhirnya kita sampai di ujung acara juga. Terima kasih banyak atas uh, atensinya. ya uh, Intinya pandemi ini tentu akan berakhir, ya. Insya Allah gitu. cepat atau lambat akan berakhir. Kalau kita sering dengar di Indonesia itu namanya badai, tapi eh, badai pasti berlalu kan. Jadi jalani aja apa yang kita bisa lakukan. Ya. Buat yang terbaik. Ya, karena kita semua sebagai akademisi, terutama para pendidik, ini memang punya tanggung jawab amanah yang luar biasa. Ya, tetap harus, apapun keadaannya, kita kehidupan harus tetap berjalan semua, ya, dengan segala keterbatasan, tentu saja. Nah, ya, tapi kita tetap berusaha, berikhtiar, ya, dan juga selalu berdoa supaya semuanya tetap uh, bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, itu saja, karena... Uh, saya sendiri banyak belajar di sini ya karena ya apa namanya situasi seperti ini kan sebelumnya tidak ada pengalaman gitu baru sekarang juga menghadapi hal yang seperti ini ya, ya artinya menghadapi situasi pandemi baik terima kasih dari saya ya, saya saya ucapkan pada penyelenggara dan juga para peserta ya terima kasih bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf apabila banyak kekurangan yang telah yang ada dalam apa, penyampaian materi saya Assalamualaikum Waalaikumsalam, terima kasih Waalaikumsalam, terima kasih Prof Anton uh, dilanjutkan dengan uh, Bu Juliana silakan mungkin uh, berkenan untuk memberikan closing statement terima kasih terima kasih atas invitation-nya uh, mungkin closing statement saya adalah um, manusia itu di mana-mana di industri di di masyarakat itu pasti ada resistance to change kecuali ada disrupsi nah inilah disrupsi yang terjadi yang kemudian kedepannya kita akan melihat banyak perubahan-perubahan uh, di dunia pendidikan yang perubahan-perubahan tersebut kemungkinan akan stabilize jadi itu sesuatu yang saya pikir kedepannya kita akan banyak melihat itu karena ada needs untuk berubah. Terima kasih, terima kasih Prof. Juliana, eh, mungkin dilanjutkan dengan Pak Saiful. Terima kasih, Bu Camilla, jadi eh, menyambung yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, ya, bahwa insya Allah, ini pandemi akan berakhir. Eh, kita optimis. Bagian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa bertahan, ya, bagaimana bertahan supaya sampai berakhirnya pandemi kita masih survive. Tetapi, memang yang menarik adalah pandemi akan berakhir, tapi perkembangan teknologi informasi, saya yakin tidak akan berakhir. Nah, ini yang mau tidak mau membuat kita harus berubah ya jadi justru pandemi ini membuka peluang baru bagi kita untuk cepat-cepat untuk menyerap berbagai macam potensi yang ada di IT untuk uh, menjadikan proses pembelajaran ini dengan gaya baru yang mungkin nanti pasca pandemi uh, dengan cara blended learning antara online dengan offline. Dan untuk bisa survive di situ uh, saya melihat ada tiga komponen besar yang harus kita kita sama-sama ubah, ya. Jadi, dari pesennya, pesen baik mahasiswa maupun dosen pelaku pendidikan, kemudian yang kedua, secara teknologi, kekuatan teknologi kita seperti apa, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan polisi dan manajemen yang juga harus disiapkan oleh baik itu perguruan tinggi maupun bahkan di level nasional. Kalau sifatnya negara semacam ini, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Ibu sekalian. Batin Bu Kamila dan Bapak Ibu narasumber. Mohon maaf juga kalau yang saya sampaikan masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, terima kasih Profesor Anton, Bu Juliana dan juga Pak Saiful Akbar. Eh, memang pandemi ini menyisakan banyak hal dan memberikan PR bagi kita semuanya yang tentu itu tidak mudah seperti juga kata Bu Juliana tadi memang pro, uh, manusia itu pasti selalu resisten terhadap perubahan kecuali ada di, uh, kecuali ada disrupsi dan menyitir apa yang dikatakan Profesor Anton juga jadi badai ini pasti berlalu tapi bagaimanapun kita tetap harus uh, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa beradaptasi dan juga apa namanya melakukan hal-hal yang, yang baik untuk menghadapi perubahan ini dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Akbar tadi juga menarik bahwa memang kita ini semua belajar belajar untuk uh, menyesuaikan dengan uh, kondisi yang ada saat ini dan ini memang bagaimanapun kita harus siap dengan teknologi kalau bukan sekarang ya, memang mau nggak mau kita harus. Mungkin ini saja uh, kata yang bisa saya rangkum sekilas dari apa yang dipaparkan oleh para narasumber kita malam ini, dan akan saya kembalikan lagi kepada Profesor Etin selaku host di webinar kita kali ini. Silakan Profesor Etin, saya uh, Kamelia Hamidah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang dan selamat pagi. Uh, baik silakan Prof. Etin saya kembalikan kepada Profesor Etin. Terima kasih banyak uh, apa ke kepada Mbak Kamila yang sudah uh, apa meng mengajak dan menuntun acara ini dengan sangat baik. Uh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Anton, Profesor Juliana, dan Profesor Saiful. Dalam hal ini uh, para pembicara dan moderator meninggalkan optimisme buat kita semua ya, uh, optimisme bahwa badai akan berlalu, bahwa uh, kita semua akan uh, menyesuaikan diri terhadap keadaan yang ada. Tadi Reslian uh, bahwa uh, diharapkan pemerintah akan membuat keputusan kepolosan yang lebih baik buat kita semua. Jadi itu optimisme dan ini optimisme ini penting banget ya saya kira. Dan Reduket itu ingin ikut beserta dalam membangun optimisme di di masyarakat, di hati masyarakat dan di hati orang tua dan para pendidik semuanya. Uh, saya juga ini uh, sedikit saja uh, tadi ada yang bertanya uh, mengenai apa namanya uh, mengenai hal-hal uh, yang uh, berkaitan dengan uh, reduket. Jadi ini saya akan share uh, akan share uh, halaman yang kita miliki uh, sebentar mungkin hanya dua menit saja ya Bapak dan Ibu. Uh, tadi kalau mencari informasi uh, para pembicara teman-teman uh, bisa mengklik uh, kurikulum PT-nya ada dekan ya ada apa wakil direktur apa dari Pasca dan lain-lainnya dan cercer chair -chair dari universitas yang lain termasuk Butrias Jadi mohon dilihat kurikulumnya siapa tahu bisa diundang ya. Ini hanya introductory aja. Pas, pas sesama partisipan apa namanya bisa mengambil apa ini attachment-nya ada di sini. Uh, kemudian seringkali juga saya ditanya uh, di mana menemukan e-sertifikat uh, para pembicara dan moderator langsung bisa mengunduh ya. Uh, ini ini akun saya diklik di nama Bapak dan Ibu. Uh, kemudian uh, di sini uh, apa namanya? Kalau ingin uh, ma -ma, apa, membayar sertifikat berdonasi di sini ya uh, e sertifikat nanti di sini tapi harus ngambilnya dari event dulu ya. Uh, event uh, event detail Uh, terus uh, kalau saya uh, kebetulan pembicara jadi uh, langsung dapat uh, e-sertifikatnya di sini. Saya kira pembicara-pembicara uh, yang lainnya juga e-sertifikatnya uh, untuk hari ini misalkan ini bisa di-download, uh, bisa di-view. Uh, jadi uh, seperti itu. Bapak dan Ibu juga uh, mudah-mudahan bisa hadir di event-event selanjutnya dan uh, sudah ada di, uh, di uh, rebuket uh, informasinya. Uh, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Uh, terima kasih banyak uh, kepada semua teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di YouTube atau di Reducaed uh, uh, page. Uh, mudah-mudahan uh, kita berlanjut. Uh, para pembicara uh, mudah-mudahan tidak bosan-bosan ya, karena karena uh, apa namanya kita ingin berkontribusi ya di.